Oh iya, jangan lupa. Thank you.
guys, aku adalah Glenn Axel, salah satu alumni dari Fakultas Kedokteran Unika Widya Mandala Surabaya. Kalian pasti sudah tahu atau bahkan dengar mengenai fakultas yang hits satu ini. Jadi FKWM adalah salah satu fakultas kedokteran swasta di Surabaya yang berdiri sejak 2011. Walaupun masih muda, FKWM ini sudah terakreditasi dengan B. Nah, tiap tahunnya rata-rata sebanyak 95%, dan apalagi nih, periode tahun lalu yang Agustus 2020 lulusannya sebanyak 100%, dan itu pun ada yang lulusan dokter nasional yang terbaik. FKWM sudah menghasilkan sebanyak 4 angkatan dokter yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, mahasiswa-mahasiswi FKWM juga memiliki banyak prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan bahkan ada yang melanjutkan studi di pendidikan S2 dan ada yang pendidikan spesialis. Dan bahkan ada yang mengabdi sebagai dokter perwira TNI Angkatan Laut dan bahkan Angkatan Darat. Nah, sudah tahu kan sedikit gambaran mengenai tentang FKWM? Sekarang kalian wajib tahu fasilitas dari FKWM. Pendidikan FKWM ini memiliki fasilitas yang memadai dan dosen yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Dan FKWM ini memiliki 8 laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran dan 2 lokasi untuk pelatihan skills lab. Ruang ujian berbasis komputer. Ruang manekin. Ruang teater atau perpustakaan, dan fasilitas lainnya yang gak kalah keren. Apalagi FKWM ini sekarang memiliki gedung auditorium yang sangat megah dan memiliki rumah sakit pendidikan yang sangat nyaman dan sangat besar. Gimana? Keren banget kan FKWM ini? Jadi kalian tunggu apa lagi? Come and join with us, Fakultas Kedokteran Unika Widya Mandala, Surabaya. See you there! Halo guys, aku adalah Glenn Axel, salah satu alumni dari Fakultas Kedokteran Unika Widya Mandala Surabaya. Kalian pasti sudah tahu atau bahkan dengar mengenai fakultas yang hits satu ini. Jadi FKWM adalah salah satu fakultas kedokteran swasta di Surabaya yang berdiri sejak 2011. Walaupun masih muda, FKWM ini sudah terakreditasi dengan B. Nah, tiap tahunnya rata-rata sebanyak 95%, dan apalagi nih, periode tahun lalu yang Agustus 2020 lulusannya sebanyak 100%, dan itu pun ada yang lulusan dokter nasional yang terbaik. FKWM sudah menghasilkan sebanyak 4 angkatan dokter yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, mahasiswa-mahasiswi FKWM juga memiliki banyak prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan bahkan ada yang melanjutkan studi di pendidikan S2 dan ada yang pendidikan spesialis. Dan bahkan ada yang mengabdi sebagai dokter perwira TNI Angkatan Laut dan bahkan Angkatan Darat. Nah, sudah tahu kan sedikit gambaran mengenai tentang FKWM? Sekarang kalian wajib tahu fasilitas dari FKWM. Pendidikan FKWM ini memiliki fasilitas yang memadai dan dosen yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Dan FKWM ini memiliki 8 laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran dan 2 lokasi untuk pelatihan skills lab.
ruang ujian berbasis komputer. Ruang manekin. Ruang teater atau perpustakaan dan fasilitas lainnya yang gak kalah keren. Apalagi FKWM ini sekarang memiliki gedung auditorium yang sangat megah dan memiliki rumah sakit pendidikan yang sangat nyaman dan sangat besar. Gimana? Keren banget kan FKWM ini? Jadi kalian tunggu apa lagi? Come and join with us, Fakultas Kedokteran Unika Widya Mandala, Surabaya. See you there!
Selamat pagi, hadirin yang kami hormati. Selamat datang dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter angkatan 4 Fakultas Kedokteran UKWM. Mohon izin mengingatkan, setelah tadi acara akan segera dimulai. Bagi para hadirin, mohon segera menikmati pengambilan pelantikan. Baik, selamat sore dan selamat datang kepada Dr. Matt Filipus Setiadi, Dekanat, Dosen Sivitas Akademika Universitas Nanggala Surabaya, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi FKUKWMS yang telah hadir pada acara kuliah kami pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Marlin Joka yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Saya menghimbau kepada pada hadirin untuk dapat menyalakan kamera atau on cam selama acara ini berlangsung. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengawali acara dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur atas segala berkat dan perlindungan-Mu kepada kami hingga detik ini. Terima kasih karena kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara kuliah tamu pada sore hari ini. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga informasi yang akan disampaikan dan kami terima pada sore hari ini dapat berguna bagi sesama kami dalam proses pendidikan serta pelayanan kami kepada sesama. Sertailah kami agar acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti Mars Fakultas Kedokteran Unika Widya Mandala Surabaya. Peserta dimohon mengambil posisi sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa
Baik, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Wakil Dekan 3 FK UKWMS kepada Dr. Steven Yono, Magister Kedokteran Tropis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran, yang kami hormati para Wakil Dekan, yang kami hormati para guru besar, senior, dan sejawat dosen, dan yang kami cintai dan banggakan mahasiswa Fakultas Kedokteran UKWMS. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Pertama, marilah bersama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah-Nya. Kita boleh beroleh kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada petang hari ini dalam acara kuliah tamu. Izinkan kami juga menyapa dan mengaturkan rasa terima kasih yang besar pada Dr. Filipus Setiadi. Selamat sore, Dok. Terima kasih untuk kesediaannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa tantangan ke depan ini semakin berat, persaingan semakin ketat di semua lini, termasuk juga dalam bidang kedokteran. Oleh karena itu, kompetensi dan wawasan harus terus senantiasa ditingkatkan. Tujuan dari kuliah tamu hari ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan secara umum di bidang kedokteran dan secara khusus di bidang bedah, yaitu mengenai penanganan hand injury dan artrosis. Tentu hari ini kita akan belajar, kita akan menambah wawasan kita terkait hal-hal terkini, hal-hal terupdate tentang penanganan hand injury di negara maju. Kami juga berterima kasih kepada semua panitia yang telah berupaya keras hingga terselenggaranya acara kuliah tamu pada petang hari ini. Kiranya acara ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua, dan tentunya dengan semuanya ini, nama Tuhan di surga akan lebih dipuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih, Dr. Steven Yono. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Dr. Tabita Novita Andriani, spesialis bedah. Sebelumnya, mohon izin saya bacakan kurikulum vitae beliau. Ya, baik. Moderator kita pada kuliah tamu seri kelima sore hari ini adalah Dr. Tabita Novita Anggriani, spesialis bedah FINACS dengan riwayat pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya tahun 2002 hingga 2008 dan melanjutkan spesialis ilmu bedah Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012 hingga 2017. Kemudian Dr. Tabita juga memiliki riwayat pekerjaan sebagai dosen Departemen Ilmu Bedah FK UKWMS sejak 2019 hingga sekarang, dokter fungsional di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, dokter fungsional di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya, dan dokter fungsional di Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Kepada Dr. Tabita Novita, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Dr. Marlin. Selamat sore dan salam sejahtera kepada para peserta Guest Lecturer Series kelima tanggal 12 November 2021 pada sore hari ini yang dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dengan topik hari ini, Traumatic Hand Injuries and Arthrosis, How to Manage. Selamat sore dan yang terhormat kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Profesor Dr. Paul Tahalile, spesialis bedah torak kardiak dan vaskular konsultan, kepada para wakil dekan dan para pimpinan prodi serta teman-teman dosen sekalian. Saya, Dr. Tabita, selaku moderator pada acara sore hari ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang kali ini jauh-jauh dari Jerman, Dr. Matt Filipus Setiadi, Unfakun Hand Surgery, beliau adalah ahli traumatologi dan hand surgery. Selamat siang, Dr. Filipus. Berikut akan saya sampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau secara singkat. Ya.
untuk riwayat pendidikan beliau, tahun 1971 hingga 1978, beliau menjalankan studi Fakultas Kedokteran di Universitas Tübingen. Pada tahun 1983, beliau lulus program S3 mencapai gelar Doktor Medisin di Universitas Tübingen. Pada tahun 1984, beliau meraih gelar ahli bedah umum, yaitu General Surgery. Pada tahun 1995, beliau lulus dokter spesialis. Tolong IT di mute untuk. Saya lanjutkan. Pada tahun 1995, beliau meraih gelar kembali ke slide sebelumnya. Pada tahun 1995, beliau meraih gelar ahli traumatologi sebagai subspesialis. Tahun 1987 hingga 1998, beliau menjadi chief di klinik di bagian klinik traumatologi Solingen di Rumah Sakit Pendidikan Akademi Universitas Köln. Dan slide sebelumnya. Dan beliau juga merintis dan membangun departemen hand surgery, termasuk microsurgery dan reconstruction surgery. Pada tahun 1996, beliau mencapai gelar super spesialisasi hand surgery. Dan pada tahun 1998 hingga 2015, beliau menjadi kepala departemen traumatologi dan hand surgery di St. Martinus Hospital Langenfeld. Berikutnya. Beliau juga menjadi anggota dari beberapa organisasi, yaitu anggota Perhimpunan Ahli Traumatologi Jerman, menjadi anggota Perhimpunan Bedah Tangan atau Hand Surgery Jerman, dan anggota Perhimpunan dari Microsurgery dari 3 negara, yaitu Jerman, Swiss, dan Austria. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai trauma atau cedera pada tangan, di mana ini merupakan masalah krusial, mengingat fungsi tangan yang sangat kompleks, beda dengan organ yang lain, di mana cedera ini bisa meliputi mulai dari tulang, nervus, tendon, muskulus, dan pembuluh darah. Dan materi yang akan diberikan pada hari ini merupakan dasar-dasar teknik atau tool dasar yang perlu diketahui kita semua dengan tujuan bisa mengembalikan fungsi tangan secara normal atau mendekati normal. Jadi tidak hanya dari segi kosmetik saja yang diperbaiki. Dan khususnya untuk para mahasiswa Fakultas Kedokteran di sini, dan dokter umum yang ada di sini, yang menjadi lini pertama atau lini terdepan dari fasilitas kesehatan kita, yang mungkin akan jaga di UGD, perlu mengetahui kapan kira-kira kita bisa mengerjakan sendiri atau harus dirujuk ke spesialis atau yang lebih ahli. Dan untuk memudahkan pemahaman kita, maka akan dibagi menjadi 4 sesi untuk pemberian materi pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas microsurgery, untuk revaskularisasi dan nerve restoration atau transplantar saraf. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang tendon atau tendon dan motoric replacement surgery. Yang ketiga, kita akan membahas infection atau dan osteoarthritis. Dan sisanya untuk fraktur dan ligament rupture, kita akan bahas di sesi keempat. Dan untuk para peserta sekalian, untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan dengan cara raise hand bila sudah di berikan waktu diskusi, dan akan ditunjuk oleh moderator sehingga bisa membuka video dan unmute. Selain itu, bisa juga mengetika di kolom chat sejak mulai diberikan materi dari awal. Jadi tidak usah menunggu materi selesai diberikan, baru mengetikan, tidak apa-apa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, maka kami persilakan yang terhormat kepada Dr. Filipus untuk menyampaikan materi sesi pertama. Untuk Dr. Filipus, dipersilakan. Terima kasih Dr. Tabitha untuk moderasinya. Dan sebelum saya mulai dengan ceramah ini atau kuliah ini, saya ingin sekali mengatakan selamat sore dulu ke Surabaya untuk semua pengikut, semua rekan-rekan mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan tentu juga untuk para ahli yang juga hari ini mengikut. Kita ucapkan selamat siang dari Jerman, selamat sore ke Surabaya. Perkenankanlah saya untuk mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Taha Lele yang mengundang saya untuk berbicara di depan kalian dan diberi kesempatan untuk sedikit memberi kesan-kesan apa saja alat-alat kita, tools kita untuk mencapai suatu hasil yang baik, yang cukup sempurna dalam kecelakaan tangan. Saya senang dengan ide ini karena itu saya langsung mengatakan pada Profesor Paul bahwa saya tentu ingin membantu karena itu memang my aim ya, untuk bisa membantu di masa usia saya yang sudah agak lanjut, tapi semoga saya bisa memberikan pengalaman saya kepada semua hadirin. Tentu juga terima kasih banyak pada semua tim, Dr. Tabitha, Dr. Marilyn, dan tentu dekan, wakil-wakil dekan yang hadir juga, dan juga semua IT, tim IT. Kalau tanpa kalian ya nggak bisa kita bisa mengadakan webinar gini. Itu terima kasih yang besar, sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih kepada Dr. Sulistyo yang membantu saya untuk memungkinkan berbicara di dalam satu studio ini yang dia sudah memang pengalaman sekali dengan webinar. Maaf, presentasi ini sebagian dalam bahasa Jerman, hanya bahasa Jerman, tapi tentu saya akan jelaskan isinya. Dan keuntungan kita di bidang kedokteran yaitu global international ya, terminologinya di seluruh dunia itu sebetulnya kan sama. Jadi dengan melihat slides sudah banyak penjelasan sendiri, dan saya akan menjelaskan tentu dan dibantu dengan kalau saya ada kesulitan terminologi ke bahasa Indonesia, tentu moderator Profesor Paul atau Dr. Sulistyo bisa membantu. Semoga seminar ini bisa membawa manfaat yang baik untuk kita semua. Sekarang saya ingin memulai dengan slides-nya saya. Sedang dibantu teknik oleh Dr. Sulistyo. Bisa dilihat ya. Tanya dulu. Itu bisa dilihat itu foliennya. Dr. Tabitha. Bisa dok. Bisa ya. Tanpa muka saya ya. Oh, di tengah-tengah ada layar. Ya. Nah, sudah ya. Dok. Oke. Okay. Sekarang bisa ya. Bisa dok. Sekarang jelas. Oke. Okay. Saya bisa memulai sekarang. So, nggak bisa maju. Maaf, ini ada agak kesulitan teknis. Atau Marilyn, apa mungkin kalian saja yang mengubah ininya, mengubah apa? Yes. Baik, dokter. Mas Anugrah minta tolong bantuannya. Oh, maaf ini. Sekarang sudah lihat, bisa lihat ya. Coba saya coba lagi untuk nggak bisa jalan. Ya.
bisa dicoba. Okay. Ya, sekarang bisa ya. Oke, okay. Marilyn. Ya, kelihatan. Oke, okay. Sekarang bisa ya. So, maaf sekali para hadirin. Sekarang saya kira sudah bisa kita atasi problem teknis dari sini. Oke, okay. Ini saya langsung teruskan. Kita sudah kehilangan waktu. Saya mau membicarakan microsurgical technology. Mengapa itu perlu? Kita kembali ke tema ini. Karena ini adalah satu alat untuk bisa dipakai, yang alat penting untuk bisa dipakai untuk membuat reconstruction dari luka-luka tangan yang cukup berat. Ya. Ini saya contohnya ini begini. Kalau ingin menggunakan microsurgical technology, itu kalau di sini dahulu waktu zaman saya 30-35 tahun yang lalu, itu harus kita punya labor yang animal labor. Itu menurut saya sekarang tidak usah lagi, dan kita juga tidak ada lagi yang punya ini. Sebagian besar tidak menggunakan animal labor sebab itu terlalu complicated, dan kita selalu membunuh tikus itu ya setelah selesai latihan itu, karena kita harus membuka menggunakan arteria femoralis, jadi tikusnya itu mati. Lalu jadi saya ada pikiran lain waktu itu 30 tahun lalu, kita bikin yang disebut dry labor. Jadi berarti bahwa kita tuh menggunakan silikon tube yang kira-kira sebesar diameter dari arteria di digital di tangan. On ini alatnya itu sederhana saja, lihat kiri atas itu cuma micro pinset, micro needle holder, dan gunting, micro gunting. Lalu dengan ini kita bisa latihan, dan ini koas saya yang sedang latihan itu di labor kita. Kita menggunakan mikroskop tentu yang sederhana saja untuk latihan itu dari ENT ya, dari mereka kan punya labor, punya mikroskop yang untuk melihat telinga dan sebagainya. Itu kita pakai untuk latihan, kita punya asisten koas ini ya. Jadi dengan ini kecanggihan itu bisa di bisa dilatih dengan labor. Jadi animal labor itu tidak perlu diperlukan. Mohon maaf dokter, mungkin bisa minta tolong di share full screen ya dok untuk layarnya. Di share full screen ya. Ini kalian melihatnya kecil ya? Iya, bisa di full screen lagi. Marilyn, saya pikir gini saja, kalau bisa kamu aja yang ambil alih ininya. Bisa ya? Baik dokter, kami pakai slide share saja ya dokter ya. Ya. Kamu aja yang share. Lebih, saya kira lebih baik. Kita sudah latihan di sini dengan dokter Sulistyo, tapi rupanya ada problem ini. Baik, ya? Baik dokter, tidak apa-apa. Jadi saya tunggu sebentar. Baik dokter. Mohon ditunggu, akan dibantu oleh tim IT. Ya, tolong deh dibantu ya. Ah, ini maaf sekali ini. Silakan. Sudah. Teruskan, ganti slide. The next slide. Next. Saya kok lihatnya tidak ada ya di saya ya. Di kalian ininya full screen tidak? Sudah full screen kalau di kami itu. Tapi saya nggak lihat foliennya, saya nggak lihat slides-nya, Marilyn, di saya. Oh iya, sebentar, mau ditunggu. Saya tunggu. Saya tunggu ya, Marilyn. Ya, baik dokter. Mohon ditunggu. Oh, maaf sebesar-besarnya ini untuk para hadirin.
yang saya kirim ke kamu itu, Tabitha dan Marilyn? Iya. Power presentasinya itu ya? Iya. Ini sudah tampil di layar, dok. Mungkin dari dokter, apakah sudah tampak, dok? Ya, di saya yang tidak ada sekarang. Sebentar ya. Sebentar. Kita nggak lihat, mereka yang ngerjain sekarang. Coba nggak jalan, tapi kita nggak lihat apa yang mereka itu. Maksud kamu? Amin. Kamu nggak bisa jalan di sama sekali? Nggak bisa, tapi ya, mereka mesti, ambil alih. Ya kamu mesti bilang. Saya sudah bilang, tapi... Tapi ini enggak ada. Iya, udah, sebentar. Oke. Okay. Kamu bisa? Sekarang suaranya oke? Okay? Kamu bisa? Enggak, di sini juga enggak ada. Enggak bisa. Halo? Sudah masuk, dok, suaranya. Sekarang masuk, ya. Sudah. Tapi saya tidak melihat full screen-nya kalian. Saya tidak melihat full slides-nya di saya. Atau mungkin coba dokter yang screen lagi dok, untuk PowerPoint-nya. Saya yang jalani lagi? Iya. Coba. Nah, saya coba sebentar. Bisa. Ini jalan nggak di kamu? Full screen tidak di kalian? Ini masih dari tim IT dok yang sekarang. Ini dari tim ya. Jadi kalian aja yang gunakan. Saya tinggal bilang next slides, oke? Okay? Ya, setuju, Marilyn? Supaya bisa hindari problem teknik ini. Dokter sudah muncul dok untuk. Ini sudah muncul dokter. This dan yang lain coba ganti folio lain. Coba. Ini kalian lihat full screen. Sudah dok. Latihan itu di koas saya sedang latihan. Iya, lihat dok. Ya, oke. Okay. Jadi ini sudah oke okay ya. Sekarang bisa ya. Saya teruskan ya. Ya dok. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya ini dari teknik ini. Kita mungkin salahnya dari sini. Oke, okay. Saya teruskan aja lebih cepat. Ini sebagai contoh. Kita teruskan secara agak cepat. Ini adalah arteria. Jadi dengan operasi mikroskop kita rekonstruksi arteria ini. Dan kemudian sebagai contoh lain ini yang dengan panah kuning itu dari nerve, microsurgical teknik digunakan. Dan ini kalau saya teruskan sebentar, ini di daerah telapak tangan. Yang merah itu arteria. Yang kuning itu nerve, jadi kita sambung dulu arteria, baru nerve, itu urutannya selalu demikian ya, arteria, nerve, dan kalau nanti ada urutan lain saya akan terangkan lagi. Ini sesudah direkonstruksi, arteria dan nerve setelah selesai direkonstruksi. Ini ada contoh untuk luka berat di jari, luka yang demikian itu disebut subtotal amputation, dan it tidak akan hidup kalau kita nggak rekonstruksi, jarinya akan mati. Jadi dengan tindakan pertama kita harus osteosintesis. Dengan osteosintesis selalu kita pilih yang sederhana untuk
untuk rekonstruksi daripada kecelakaan demikian. Jangan yang terlalu rumit, pakai plate segala, kalau bisa pakai Kyrgyzstan cukup. Dan ini setelah kita rekonstruksi hasil jaringan-jaringan yang tadi yang penting itu ya. Dan ini tentu fungsi harus berjalan. Kalau tidak, untuk pasien itu juga gunanya sedikit kalau fungsinya tidak ada. Ini satu contoh lain untuk merekonstruksi suatu nerve. Saya harus percepat keterangan saya supaya kita bisa mengambil waktu lagi. Apa itu neurotube? Neurotube itu salah satu kemungkinan sekarang di zaman kita ini untuk menggantikan atau untuk merekonstruksi satu nerve yang ada defect. Ya, jadi kalau lebih dari 1 cm itu, setengah senti atau 1 cm, kita tidak bisa koadaptasi lagi tanpa tegangan, tanpa tension. Jadi itu harus kita selalu pakai nerve graft atau transplantasi dari nerve. Biasanya kita ambil yang di interosseus posterior di tangan untuk dipindah ke nerve yang kita harus rekonstruksi itu. Tapi ini kan jadi kita harus ngambil di satu tempat, dan itu ada ruginya juga ya, kamu kehilangan sensibilitas dan sebagainya di tempat yang kita ambil. Jadi ada kemungkinan lain yang disebut neurotube. Itu neurotube itu satu kemungkinan bahwa kita hanya menyambung nerve yang proximal. Saya sayangnya nggak bisa gunakan pointer sekarang ini, jadi saya nggak bisa menunjuk, tapi bisa dilihat itu dengan pinset itu kira-kira distal end dari digital nerve yang sebelah kiri yang ada itu dari pihak foto sebelah kiri itu proximal nerve, dan itu hanya disambung dengan satu poliglaktin, jadi itu satu tube, satu yang kosong di dalamnya. Jadi kita hanya memberi kesempatan bahwa nerve dari proximal bisa jalan sendiri ke distal. Nah ini dan mereka sama sembuh sendiri ya. Kita hanya menyambung dengan tube ini. Ini satu kemungkinan yang sangat baik. Saya harap bisa dirangsang juga. Saya tahu bahwa pasti ada yang sudah membuat di tanah air dengan sistem teknik begini. Ini sudah kejadian, sudah selesai, dan ini sensibilitasnya dari two point discrimination itu yang di kanan bawah itu cukup baik untuk pasien ini. Dan terutama juga ini rekonstruksi ini bukan hanya untuk mengembalikan sensibilitas yang sangat sulit ya. Kita tidak bisa menyamakan sensibilitas yang dari alam sudah diberi oleh alam, kita tidak bisa disamakan, hasilnya selalu lebih jelek. Biar kita rekonstruksi pakai micro surgical teknik, jadi kita hanya bisa terutama menghindari yang disebut amputation syndrome. Jadi kalau misalnya yang seperti kasus ini, nerve-nya di sini luka, beberapa bulan kemudian kalau lukanya tidak ketahuan. Nah ini yang saya mau ingatkan kepada rekan-rekan yang bekerja di ambulans, harus teliti memeriksa apa nerve-nya itu luka atau tidak. Kalau sudah 2-3 bulan dia tidak ada sambungan, dia tumbuh sendiri sebagai yang dari proximal, itu tumbuh satu amputation syndrome namanya. Jadi itu sangat sensibel ya, kamu kalau kena sedikit kaget, itu seperti kena stroke gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan sekalian. Ini kadang-kadang menghindari pasien ini di tempat kerja. Dia tidak bisa memegang alat, tidak bisa memegang tool lain, dia selalu lepaskan karena itu seperti kesetrum gitu. Dan dengan cara, coba slide sebelumnya, dengan cara neurotube itu, coba slide sebelumnya, oke, dan itu bisa dihindarkan ini ya. Jadi bukan cuma mengembalikan
sedikit sensibility, tapi juga untuk menghindari sakit amputasi neuron itu. Maaf. Saya kira saya kembalikan ke pada Dr. Tabitha karena section ini kita tutup dulu. Ya. Mengenai untuk kemungkinan pertanyaannya. Ya, baik dok, terima kasih untuk materinya. Mungkin kepada para peserta sekalian, apakah ada pertanyaan untuk sesi pertama yang sudah diberikan oleh Dr. Filipus? Mungkin saya boleh nanya ya dok ya. Oh iya, oh, tentu. Ya. Jadi untuk perannya menguasai teknik microsurgery sendiri ini untuk merawat luka terutama ditangani, apa ya dok ya untuk kepentingannya? Ya, maksud Dr. Tabitha ini ya, apa gunanya microsurgical teknik atau boleh ditanya kembali? Iya. Ya. Apa gunanya untuk kita menguasai teknik microsurgery ini, dok? Ya, itu untuk demikian. Ya. Jadi, kita itu yang harus punya alat-alat untuk membuat rekonstruksi yang cukup sempurna. Kan? Nah, ini microsurgical teknik itu alat yang penting sebetulnya, karena dengan itu kita bisa rekonstruksi small vessels, ya, atau pembuluh yang kecil, dan juga bisa rekonstruksi nerve. Dan ini satu hal yang penting sekali ya. Jangan lupa kecelakaan di ambulans, yang datang ke ambulans, ini di pengalaman di Jerman, lebih dari 60-70% itu luka tangan. Sisanya yang lainnya ya, tentu. Tapi luka tangan itu satu ini yang besar jumlahnya. Jadi harus dengan teliti. Dan kalau kelupaan, kalau salah, karena kita tidak mengingat ada kesalahan itu, harus direkonstruksi itu. Dan itu rekonstruksinya hanya bisa proper kalau kita menguasai microsurgical teknik. Ya. Kemudian untuk ini dok, misalnya pada pasien yang datang dengan trauma ya dok ya, kan kita susah mengevaluasi apakah ada nerve injury atau tidak gitu. Lalu kemudian kita lakukan repair mungkin dari muskulus atau yang lain-lain. Tapi ternyata dalam ternyata late, jadi agak terlambat itu kita baru tahu bahwa ada nerve gitu. Nah, sering kejadian betul ya. Itu kira-kira waktu yang tepat untuk kita melakukan rekonstruksi nervus itu kapan ya dok ya? Yang sebaiknya masih ada range waktu kita terbaik untuk rekonstruksi. Pertanyaan yang bagus. Kalau bisa tentu di langsung bisa tahu bahwa itu nerve-nya rusak atau terputus atau apa itu, kita pembagian luka nerve saya tidak mau terlalu mendalam hari ini. Yang kalau mau koadaptasi antara nerve dengan tanpa tension itu perlu sekali, kalau pakai tension nggak akan sembuh nerve-nya ya. Jadi ada scar di tengahnya itu karena dia nggak kalau pakai tension surgicalnya. Jadi kalau bisa nggak pakai tension, dan kalau mau nggak pakai tension ya paling baik tentu 1-2 hari setelah luka ya, itu paling gampang. Ya, 1 minggu oke. Tapi kalau seperti sering juga kejadian di Jerman, kalau nggak ketahuan lebih baik untuk sensi nerve yang sensible itu kita ada waktu sebetulnya 3 tahun sebetulnya. Kalau untuk motorik nerve itu waktunya ya 16 bulan gitu ya. Jadi bukan 3 tahun, 18 bulan untuk sensibel. Itu secepat mungkin itu lebih baik. Jadi kalau boleh usul secepat mungkin mengetahui apakah nerve-nya itu cedera atau tidak. Jadi rekonstruksinya juga lebih kemungkinan lebih baik. Ya. Kemudian untuk misalnya kita pengen mengetahui hasil operasi itu gimana dok? Mengevaluasi apakah teknik yang kita lakukan itu berhasil atau mungkin perlu koreksi gitu dok? Ya, kalau untuk nerve yang sensibel itu tentu kita gunakan
yang disebut two-point discrimination. Two-point discrimination itu yang saya kasih lihat di slides itu tadi, itu yang kita jadi tahu. Misalnya ini tiga, di sini ditulis di saya 3 mm. Nah, kalau saya taruh begini, pasiennya tahu itu two-point, jadi hasilnya cukup baik ya. Tapi biasanya kalau sudah rekonstruksi nerve itu paling ya 5 mm itu sudah baik ya. Sebagai mungkin ini saya lihat di sini ada jepitan ini dari di meja untuk rekan-rekan yang di ambulans, kita tidak punya, tidak selalu ada beginian. Jadi ambil aja ini, apa kamu tahu ini ya, namanya apa di Indonesia, kita jepitan apa, paper clips ya, apa itu paper clips, bisa lihat ini ya, bisa ya, bisa lihat ya. Tabita bisa lihat ya. Paper clips itu kita, kamu buka ya, lalu ya terus kamu bikin sendiri ini seperti saya ini, dibuka begini terus kita, kamu dekatkan jadi ujung-ujungnya, terus kira-kira kamu lihat oh itu 3 mm, oh itu 4 mm. Nah ini kita, kamu bisa juga untuk coba untuk ini bikin two point discrimination itu, 2PD ya. Jadi itu salah satu kemungkinan untuk melihat apakah hasilnya cukup baik atau tidak. Tentu dengan benda tajam juga bisa, atau dengan apa yang kuas yang halus itu juga caranya. Ya, mungkin ada pertanyaan ya. Lain? Ada pertanyaan bagus dok dari Jovan Amadeo. Mungkin Jovan bisa tampilkan videonya. Jovan Amadeo bisa tampilkan videonya, boleh unmute. Ini pertanyaannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada microsurgical technique agar sensibilitasnya dari nerve itu bisa kembali? Sobat, saya agak kurang mengerti maksudnya, dia perlu berapa lama sampai kembali ke ujung jari misalnya, betul? Saya betul mengertinya? Ya, kita bilang misalnya kamu menyambung nerve di sini ya, betul? Saudara Amadeo. Terus kamu mau tahu ini berapa lama dia perlu sampai ujung sini dicapai kembali ya? Itu kan kita bilang 1 hari 1 mm, tapi itu teori. Di anak kecil yang umur 3 bulan sampai 5 tahun itu bisa begitu. 1 mm 1-2 hari itu kamu bisa ikuti betul-betul. Tapi kalau kita orang dewasa, 1 mm 1 hari itu tidak mungkin dicapai. Jadi kamu kalau ini, kalau dilihat gini, kira-kira ini 10 cm, ya kamu sedikitnya perlu double. Ya. Jadi kalau 10 cm kan 100 mm, 100 hari, kali 2, 200 hari, baru dia sampai ke sini. Dan yang saya bilang itu, two-point discrimination-nya itu tidak akan mencapai two-point discrimination dari nerve yang sudah masih sehat, ya. Sudah pertanyaannya terjawab? Sudah dokter, terima kasih. Mungkin kalau saya boleh bilang lagi, kalau bagaimana caranya kamu memeriksa dengan tanpa alat, bisa dengan Hofmann Tunnel ini. Kalau kamu ketok di daerah yang disambung itu setelah kira-kira 1 minggu 2 minggu, dia, kamu akan ada yang dibilang sensasi ke bawah gitu. Kayak listrik gitu ya, kamu itu namanya Hofmann Tunnel sign. Nah itu kamu bisa ikuti, kalau pokoknya misalnya kamu jahitnya di sini nerve-nya, dan kamu pukul di sini 1-2 minggu punya, kamu pasiennya bilang oh iya saya ada sensasi ke bawah. Nah kamu teruskan ngetok sampai sensasinya hilang. Ya misalnya ini saya ketok di sini tempat jahitan, saya ketok masih ada dok, masih ada dok, masih ada dok, masih ada. Di sini dia bilang saya tidak ada lagi, dan kamu tahu dia sudah tumbuh sampai sini aksonnya. Ngerti ya? Hofmann Tunnel itu, tunnel itu buat klinik, buat kita di klinik penting sekali. Oke? Okay? Ya. Apakah sudah cukup jelas untuk pertanyaan, sudah menjawab pertanyaan? Sudah dokter, terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Mungkin karena waktu sudah cukup. Ya, sudah lanjut ya. Teruskan ya. Ya, oke. Okay. Ya. Ya. Sekarang kita bikin tendon surgery. Bahaskan tendon surgery.
Oh, ini saya nggak bisa maju lagi nih. Saya tidak bisa majuin slides lagi. PowerPoint-nya pakai yang dari panitia aja, Dok. Ya, saya mau pakai dari panitia aja. Nggak bisa nih, nggak bisa maju. Ya, dia yang maju. Kamu majuin, tolong. Majuin. Marilyn, tolong dimajuin. Sudah kelihatan, ini sudah saya tampilkan. Tahu kok di saya nggak ada. Mereka sudah tampilkan, kita nggak maju yang di sini. Tadi bisa ya? Sorry. Ya, ini dari kamu atau dari kita? Sorry. Yang ini dari kami, dokter. Dari kamu. Ya. Bisa mundur, bisa mundur, bisa coba mundur. Ya, ini kedua maju lagi. Next slide, ya. Oke. Okay. Ini sebagai contoh daripada tendon yang kepotong di zona 2 ya, itu penting sekali zona 2. Zona 2 itu satu zone yang dulu orang dulu bilang itu surgeon yang angkatan jauh di sebelum kita menyebutnya itu sebagai namanya Niemann's Land, diterjemahkan nobody area. Ya, jadi kenapa disebut demikian? Karena dokter dulu, surgeon dulu, kalau mencoba rekonstruksi tendon di daerah ini, daerah itu dibatasinya gampang sebetulnya untuk tahu. Ini MP joint, tahu ya? MP joint itu bahasa Indonesia pergelangan tangan yang di MP, metacarpophalangeal, MP joint. Ya, tahu ya? Nah, ini kan PIP joint ya, proximal interphalangeal joint, dan ini distal interphalangeal joint. Nah, ini yang saya gambar ini zona 2 ini. Ini zona 2. Semua kecelakaan tendon di zona 2 itu sulit sekali untuk direkonstruksi kalau kita tidak menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Misalnya, apa itu prinsipnya? Kita harus menjaga bahwa ligamentum anular, ya, saya tidak bisa, laser pointnya tidak jalan, sorry, apa ligamentum anular, ya, itu satu tunnel system yang di mana tendon itu ya ini saya bisa lihat laser pointer saya kelihatan Tabita. Laser pointernya nggak muncul, Dok, karena nggak muncul ya, karena pakai kalian punya ya. Oke, okay. Itu di sayang ini pointernya sebenarnya saya perlu, tapi ya kita coba waktu itu bisa para hadirin maaf ini dalam percobaan kita sudah coba dengan Dr. Tabita kemarin dan Marilyn semua jalan dengan baik, tentu pada masa presentasi tentu tidak jalan ya, sering begitu ya, maaf sekali. Ya, ini bisa lihat nggak panahnya? Nggak bisa juga ya, tidak bisa lihat panah saya. Nah, ya oke. Okay. Pokoknya di antara ini, di situ ada tunnel system, di mana semua struktur-struktur itu harus dijaga supaya tidak rusak. Jadi kalau kamu rekonstruksi, next slide please. Ya ini kita selalu menggunakan tools atau pokoknya menjaga agar tunnel sistemnya itu kalau lihat gambar sebelah kanan yang biru itu nggak usah pakai itu, bisa juga pakai wire tapi itu dari plastik yang lembut jadi tidak merusak, dan itu kita tarik tendonnya dengan itu sehingga dia keluarnya itu lagi ditarik, lihat ya kiri, dan dia kembali ke tempat asalnya dari tendon yang kepotong itu. Dan kita operasi tendon itu, rekonstruksi tendon itu harus menjaga yang saya bilang tunnel system itu. Tunnel system itu tidak boleh rusak. Kalau kamu harus terpaksa memotong tunnel system itu, kamu hanya bisa memotong atau boleh memotong di ligamentum anulare 1, ligamentum anulare 3, sama ligamentum anulare 5. Semua yang ganjil itu di atas joint, di atas pergelangan.
itu A1, 3, 5. Itu kamu boleh boleh bikin incision supaya ada tempat buat reconstruct the tendon. Tapi sisanya tidak boleh, dan sebagian juga demikian kita kalau incision, bikin incision, kita rekonstruksi lagi itunya. Ya, ini tekniknya kita loncati aja. Ada 2-cord or 4-cord teknik, yang bawah tentu lebih lebih kuat. Tapi penting, yang satu penting kalau lihat tendon repair yang sebelah kiri itu, kalian bisa lihat bahwa tendonnya itu smooth ya, tidak sampai melembung gitu. Itu penting di antara supaya dia bisa jalan lagi. Itu kalian bisa lihat itunya apa, tunnel sistemnya terjaga tetap ya. Jadi ligamentum anularnya bahkan sebagian ada itu ada terjaga, dan ligamentum cruciatumnya itu juga masih ada. Kalau kita rekonstruksinya begini, itu kemungkinan besar fungsi dari tendonnya juga akan baik. Slide sebelah kanan itu menunjukkan bahwa tensionnya sudah bagus sekarang. Dan ini setelah operasi, ini lain kasus, yaitu flexor pollicis longus dari thumb. Ini cara-caranya juga dengan apa? Kalau saya kembalikan lagi dulu, ini caranya agar kita tidak membuat incisionnya terlalu besar, kita tricky pakai ditarik sama wire supaya kita bisa bawa dia ke tempatnya untuk di suture-nya itu, di jahitannya itu. Dan selalu mesti lihat bahwa dalam waktu di OP itu sudah ini dia setelah OP dia sudah aktif, sudah bisa mulai flexion-nya lagi ya. Nah, ini satu alat untuk bikin post operation care-nya. Ini ini sudah session berikutnya, yaitu replacement, motoric replacement ya. Maksudnya apa? Motoric replacement itu, maaf ini saya agak cepat ya. Motoric replacement itu satu tool, satu alat untuk memperbaiki misalnya kamu kena radialis lesion yang di atas dan tangan kan jatuh begini ya, fall hand. Itu untuk dia bisa extension lagi, itu kita harus pindahkan dari medianus yang diinervasi oleh nervus medianus jadi flexor muscle, kita sebagian pindahkan ke extensor tendon. Jadi yang mengerjakan extension itu ya muscle yang diinervasi oleh nervus medianus. Itu prinsipnya dari motoris replacement ersatz plastik Kaiser dalam bahasa Jerman. Sebagai contoh lain, ini saya loncati aja, ini terlalu mendalam nanti supaya waktunya bisa ada. Di umumnya kita pakai untuk bisa extension lagi kita punya thumb, kita punya jempol, itu kita pakai palmaris longus muscle ya. Sebagai ini kita loncati aja terlalu supaya agak lebih cepat. Ini kalau dilihat ini setelah motoric replacement, jempolnya bisa extension lagi, flexion tentu dia bisa karena tidak terganggu. Lalu dia ini setelah kira-kira ini ya, 4 minggu setelah OP, 4-6 minggu setelah ya, dia bisa megang lagi ya, opposition dari jempol bisa jalan lagi. Nah, ini sebetulnya saya beri untuk contoh untuk klasis untuk merekonstruksi extensor pollicis longus. Mengapa saya bawa ini? Karena extensor pollicis longus tendon itu ya, ini ya yang untuk extension dari jempol. Ini ada gambarnya ya, Kabita? Ada ya? Ada ya sebelah kanan. Itu
sangat diperlukan kita, karena banyak sekali kan kita pasien yang distal radius fracture, terus 3 bulan 4 bulan kemudian tonya ininya apanya jempolnya itu nggak bisa extended lagi, dia begini jempolnya ya. Itu kalian pasti yang sudah jadi dokter spesialis atau dokter yang sering di ambulans pernah melihat itu. Itu sebetulnya untuk rekonstruksi itu, ini termasuk motorik replacement surgery, itu sangat mudah dan sangat baik hasilnya. Jadi ini saya mau recommended bahwa kalian coba dilihat dengan mata tajam. Itu sebetulnya sering spontan rupture di extensor pollicis longus, sering sekali oleh distal radius fracture. Tentu di rheuma surgery juga ada, tapi yang paling sering itu distal radius fracture sebagai komplikasi ini extensor pollicis longusnya itu spontan rupture ya. Dan ini dengan teknik ini kita mengambil sebagian dari extensor indicis proprii dari telunjuk yang sebelah ulna side dari telunjuk, kita pindah ke extensor pollicis longus dengan teknik yang sangat baik, itu pulver tuff teknik namanya, disambungnya dengan itu, dia bisa jempolnya bisa ini lagi, extension lagi. Kamu mesti latihan sedikit, tiap kali mau extension jempol, tangan telunjuk harus ekstensi juga, lalu jempolnya ikut ke atas gitu. Pertama kali mesti belajar sedikit, tapi kalau enggak cepat sekali bisa belajarnya. Saya kira kalau saya lihat begini, sudah session kedua ya, selesai ya, Tabita. Mungkin ya, ada pertanyaan. Ya, terima kasih Dr. Filipus. Untuk yang peserta, silakan kalau ada yang ditanyakan, bisa raise hand. Ya, silakan Daniel Tanto untuk di unmute, silakan ditanyakan. Ya, selamat malam dokter dari Indonesia. Saya selamat malam Daniel dari semester 1, izin menanyakan dok. Tadi kan sempat membahas tentang permasalahan di tangan yang hand drop tadi ya dok. Kan ya, sudah ada permasalahan dari yang nervus medianus yang waktu itu saya sempat belajar bersama teman-teman di problem based learning itu, kalau nervus medianus juga bisa menyebabkan yang carpal tunnel syndrome itu dokter. Apakah itu ada metode tersendiri juga dokter berkaitan dengan operasinya mungkin atau kayak solusi dari carpal tunnel syndrome tersebut? Terima kasih dokter. Sekali lagi coba lebih dijelaskan, kalau saya mengerti pertanyaan kamu, apakah carpal tunnel syndrome bisa menyebabkan tendon lesion? Betul. Pertanyaannya begitu atau? Iya, iya dokter. Sebetulnya tidak. Sebetulnya carpal tunnel syndrome itu satu penyakit sendiri yang sangat meluas ya. Saya kira di tanah air juga banyak sekali. Di sini kita bilang fault Shanghai, semacam disease yang sangat melebar. Itu compression syndrome dari satu nerve. Saya kira ini kita harus bahas pisah, itu sangat lain lagi ya. Tapi compression syndrome di carpal tunnel kan di sini ya. Saya lihat kasih lihatnya ya, betul ya. Ini itu tidak bisa menyebabkan tendon lesion. Tidak. Tapi kalau tendonnya, sorry. Ini oke. Okay. Kalau misalnya lagi gravidated ya, itu suka membengkak seinen tendonnya, tendosynovitis yang disebabkan gravidarum itu bisa menyebabkan carpal tunnel syndrome. Tapi kita kira ini harus dibahas ekstra, tidak dimasukkan ke tema hari ini. Ya, oke. Okay? Terima kasih juga. Dokter. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Daniel Tanto. Untuk yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan untuk sesi kedua?
Boleh saya tanya? Saya outsider. Ya. Boleh, silakan. Ya, Dr. Filipus, saya Herman Hariman dari Medan. Saya outsider nih, di-invite oleh Dr. Filipus. Saya ingin menanyakan tentang carpal tunnel syndrome. Dari penyebab apapun carpal tunnel syndrome, apabila sudah terlalu lama, maka perlahan-lahan timbul muscle wasting. Betul. Muscle-nya akan mulai perlahan-lahan atrofi. Pertanyaan saya adalah begini, apabila kita perbaiki carpal tunnel syndrome itu, apapun penyebabnya, yang paling banyak tentu adalah penumpukan sekitar lemak di daerah carpal tunnel, kalau sudah kita perbaiki compression-nya, apakah ada batasan berapa lama dia kompres, maka muscle wasting itu tidak akan kembali, akan menetap, ataukah pasti akan kembali secara perlahan-lahan? Terima kasih. Ya, terima kasih Herman pertanyaannya. Carpal tunnel syndrome bisa menyebabkan seperti yang kamu bilang, muscle atrophy, tapi hanya dengan abductor pollicis brevis. Jadi sebetulnya medianus itu inervasinya sedikit untuk tenar beralih, sedikit ya. Dia hanya inervasi abductor pollicis brevis. Jadi hanya di luar sini saja. Ya, yang sisanya itu sebagian besar diinervasi oleh nervus ulnaris. Jadi carpal tunnel yang menyebabkan muscle atrophy itu menghilangkan di sini. Di sini kamu ada semacam lubang gitu ya. Jadi hilang atrofis ya. Kalau carpal tunnelnya sudah menyebabkan atrofi itu, dengan operasi pun atrofinya nggak akan kembali. Karena seperti saya tadi bilang, muscle untuk motorik yang diinervasi itu setelah 18 bulan kira-kira sudah hilang. And platenya sudah tidak berjalan lagi, jadi muscle-nya functionless. Ya. Jadi sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Saya mau tanya sama moderator, apakah saya boleh tanya satu lagi? Iya, boleh, silakan. Dr. Filipus, di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, masalah tangan ini yang paling banyak dihadapi adalah trigger finger. Trigger finger di mana tangan kita melakukan flexor, jari kita, tidak bisa, extensornya tidak cukup kuat, karena terjadi shortening daripada flexor muscle. Ya. Tentu, ini akan dilakukan lengthening dari tendon yang di daerah flexor itu untuk bisa agar yang extensor ini bisa mengkompensasi. Pekerjaan seperti ini apakah bisa dilakukan oleh dokter bedah umum atau perlu orthopedic surgeon? Pertanyaan itu sulit dijawab ya. Dokter bedah umum kalau dia punya pengalaman di bidang ini, ya tentu bisa, karena itu bukan suatu hal yang sangat luar biasa susahnya. Sebenarnya kita hanya perlu bikin incision dari ligamentum anulare A1 yang tadi saya bilang itu ya. Ini di atasnya metacarpal joint yang di sini, yang saya kasih lihat ini, itu permulaan dari tunnel system itu. Dan permulaan itu kita tinggal incisi sekitar 1-1.5 cm sudah hilang problem trigger finger itu. Itu kan sebetulnya tendosynovitis tenosans ya, bahasa terminologi Latinnya. Tendosynovitis tenosans itu kalau kronik jadi begitu, dia jadi loncat itu ya. Jadi dari begini terus mesti dipaksa dia loncat ya ke atas. Itu maksudnya ya. Jadi menurut saya kalau seorang ahli bedah umum tahu di mana pentingnya dan strukturnya, di sana ada dua digital nerve yang nervus digitalis palmaris propii yang mengikuti daerah sana. Itu dia tentu harus dijaga supaya tidak cedera oleh operasi dan tidak boleh terlalu dipotong terlalu ke
ke arah distal. Karena kalau terlalu ke arah distal, nanti kamu merusak ligamentum cruciatum yang disebut A2. Nah, itu kalau A2 ke cedera, wah susah. Nanti tendonnya nggak bisa ini lagi, nggak bisa goyang lagi. Jadi dia malah begini. Setelah dioperasi dia malah nggak bisa flex, ya, yeah? Oke? Okay? Jadi kalau tahu strukturnya dan tahu caranya gimana, itu bukan pekerjaan yang luar biasa susahnya, sama sekali enggak. Nggak perlu seorang hand surgeon bikin itu, tapi harus tahu ininya. Jadi mungkin berapa kali melihat bagaimana caranya incisi dari A1 ligamentum annulare. Ya, thank you, Philips. Terima kasih, moderator. Ya, sudah jelas ya, Dr. Herman, untuk pertanyaannya tadi. Ya. Ya. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya, kita lanjut ke sesi 3 ya, Dr. Philips. Ya, dan, ini kamu kasih saya masih berapa waktu, Tabitha? Dokter mau lanjut ke sesi kedua, masih bisa, mungkin boleh 3 menit, dok. Kalau ada pertanyaan lagi. 3 menit untuk infeksi? Oh, untuk, enggak. Maksudnya? Saya 15 menit, dok. Sorry? Untuk infeksi bisa 15 menit, dok. Oke. Okay. Apa yang 3 menit? Sorry? Kalau mungkin ada tambahan pertanyaan atau dokter. Oke, okay. Ya. Saya tunggu pertanyaan kalau ada. Ya. Oke. Okay. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke sesi 3. Mungkin Dr. Philip, apakah mungkin mau dicoba lagi untuk share screen dari dokter mungkin biar bisa point screen, points pakai. Bisa point coba screen. Lagi dari, ya saya akan coba yeah. Pakai kita punya. Jadi laser pointernya itu bisa dipakai. Soalnya ini Dr. Sulistyo mau bantu saya sebentar, dicoba. Ya dokter bisa pakai pointernya. Ya. Yeah. Memang sulit ya, kalau saya nggak bisa pakai pointer, saya nggak bisa ngasih lihat itunya, strukturnya yang penting. Iya, dok. Bisa dilihat? Bisa, dok. Sebentar, saya besarkan. Sebentar. Full screen. Sudah dok, bisa. Bisa ya, bisa. Oke. Okay. Terima kasih dok. Bentar, sebentar. Laser pointernya bisa dilihat? Bisa dok. Oke, okay. Ya. Yeah. Kamu harus menunjukkan sesuatu harus di sini ya, jangan di sini ya, lihat ini ya. Oke, saya harap ini bisa sekarang bisa maju lagi. Saya teruskan ya, oke? Okay? Halo? Iya dok. Ya, saya teruskan. Oke. Okay. Ini masih full screen di kalian? Iya betul ya? Iya full screen dok. Dan laser pointer bisa lihat ya? Bisa. Oke, okay, ya baik. Ini saya ingin pindah ke arah yang sangat penting di problem infeksi di tangan. Itu satu kejadian yang juga sangat sering. Ingat saja kalau panaricium yang atau infeksi dari daerah kuku itu kan sering sekali ya. Setiap orang sudah pernah mengalami itu. Dan saya mau mengambil satu tema yang sangat penting. Yaitu satu bagian dari infeksi tangan yang disebut fasciitis necroticans. Itu satu, kalau mungkin di sana pernah dengar killer bakteria ya, itu fasciitis necroticans. Oke, okay? Sekarang saya nggak bisa maju lagi. Kalian bisa bikin maju nggak? Nggak bisa ya? Karena kan nggak bisa. Nggak bisa ya? Sebentar ya. Sebentar. Oh, oke. Okay. So, kamu coba. Oke, okay, ya. Yeah. So, sudah lihat ya, full screen ya. Sudah dok. Ya, ini ceritanya sebetulnya sangat lama sudah. Jones sudah
pernah sering memberitakan soal infeksi yang buat dia sangat miracle. Dia dalam perang saudara di Amerika itu, dia dokter di Lazaret di tempat peperangan, dia sering menghadapi problem-problem infeksi yang dia sebelumnya belum pernah lihat. Jadi itu satu hal yang sejarah, dilihat dari sejarah itu sudah lama tahu, cuma kita sekarang baru tahu bahwa itu necrotis, fasciitis necroticans. Penyebabnya terutama grup A ada streptokokken, hemolisi ada streptokokken grup A, dan nanti ada anaerobia sana aerobia. Yang penting sekali dari ini saya mau point ke arah kapan kita harus ingat fasciitis necroticans. Itu luar biasa pentingnya, sebab saya kasih lihat contoh-contoh. Kalau itu tidak dilihat, kita bisa, orangnya bisa lethal, bisa mati, dan atau kita bisa kehilangan, bisa perlu bikin amputasi. Itu selalu ceritanya pasiennya bilang, saya sebetulnya sama sekali hampir tidak ada luka besar, cuma ketusuk kecil atau cuma ngurus kuku di jari, ternyata lalu mereka timbulkan satu infeksi yang berat sekali. Itu kita mau teruskan secara cepat. Rasio verlauf berarti perkembangan infeksi itu sangat cepat. Dalam 1-2 hari sudah luar biasa berkembangnya, sehingga betul-betul untuk kita surgeon juga menakutkan. Ya. Jadi ini satu yang penting sekali, lukanya harus banal. Jadi yang luka yang kadang-kadang mereka nggak merasa bahwa mereka melukai tangannya atau luka tangannya, totalnya 1 hari kemudian sudah luar biasa infeksinya menjalar. Ya. Oke, okay. Kita cepatkan sedikit. Yang diterapi dari fasciitis necroticans, contohnya yang saya kasih lihat, itu radikal debridement, the surgery, radikal debridement. Itu salah satu untuk mengatasi problem ini, dan dibantu oleh antibiotika. Antibiotikanya itu ampicillin combactam, dicampur dengan clindamycin. Itu satu, sampai sekarang masih standarnya, guideline-nya sama. Terutama satu hal yang saya mau menekankan, kalau kamu kena punya pasien yang ada kena fasciitis necroticans, satu gejala lain juga, dia cepat sekali somnolen. Jadi dia mendadak berubah, kognitifnya berubah. Jadi ini saya tekankan lagi, lukanya harus banal. Ini satu contoh di mana dengan luka yang luar biasa kecilnya itu bisa terjadi hal yang sangat parah untuk dalam waktu yang sangat singkat. Jadi lukanya sangat sederhana, banal, dan perkembangannya sangat cepat. Itu satu karakteristik buat fasciitis necroticans. Dia ini kakek yang lagi membantu mau buat cucunya satu garasi kecil buat mainan anak-anaknya. Dia hanya kegores oleh clips ini, clamber ini, dan kita harus membuat debridement yang besar, palma sama dorsal seperti di sini dilihat, dan ini hasil setelah di operasi. Yang penting adalah radikal debridement is penting sekali, dan tentu dibantu dengan antibiotika, ampicillin combactam plus clindamycin. Ini fungsi setelah dia sembuh. Ini harus juga kita perhatikan bahwa fungsi tangan itu demikian pentingnya. Jadi kalau kita operasi tangan juga harus mengingatkan nantinya jadinya gimana dia. Semoga supaya fungsinya berhasil dengan baik. Erega jadi yang menyebabkannya itu hampir selalu beta hemolysin streptokokken grup A. Maaf, ini contoh kedua. Pasien ini hari kedua ya. Hari pertama sudah kelihatan ada infeksi di ujung tangan. Cuma kita tidak bisa waktu itu tidak merevisi karena dia markumar pasien,
dan quicknya itu sangat rendah, di bawah 10. Jadi kita pikir ya, kita tunggu satu malam, dia datangnya sore, satu malam, besok dia akan dioperasi setelah coba kita naikkan quicknya. Lalu ini hasilnya, kita tetap kalah perang melawan bakteri ini, walaupun kita sudah hari kedua ya, ini baru hari kedua kita sudah bikin radikal dari debil kemang, tapi tetap kita kehilangan. Nggak mau jalan lagi, tetap kehilangan. Maaf, ini saya lagi agak kesulitan lagi. Pencet sekali. Pencetnya gimana? Ya, sekali. Oke. Ini hasil dari amputasi. Sebagian harus diamputasi, nggak ada jalan lain. Dan ini sebagai contoh ketiga, ini adalah satu pegawai di pabrik. Dia sebetulnya hanya kepleset saja, lantainya licin. Dia nggak merasa bahwa dia luka, jadi luar biasa kecilnya. Lukanya itu menurut dia di daerah sini. Dia tapi tidak bisa melihat lukanya. Itu yang saya bilang, hati-hati. Banal level lesion artinya sangat kecil lukanya. Kita harus bikin maksimal debridement. Ini lengan bawah sampai ke elbow, tapi sudah diambil semua fasianya, ini fasciectomy sama necrectomy, dan ini dari aspek-aspek yang operasi, dan ini tentu harus kita bikin plastis surgery-nya hanya dengan mesh graft cukup. Kita tidak bisa bikin suture dari karena terlalu tension dari kulit terlalu besar. Nah, ini posisi fungsi setelah dia berhasil, jadi tidak ada fungsi yang terbatas. Jadi saya tekankan lagi, kita harus, itu saya terapkan ke koas saya sama dokter-dokter lain, selalu harus ingat bahwa ini bisa kejadian, tidak banyak. Mungkin 3-5%. Kita di rumah sakit, kalau kita pikir satu tahun kira-kira ada 100 kasus yang dikirim untuk direvisi. Dari 100 itu, dari flag moon yang 100 itu, kita operasi mungkin 30-40%. Tidak semua flag moon yang dimasukkan, dikirim ke kita, karena kita bikin hand surgery, itu harus dioperasi. Tapi kita harus ingat bahwa ada kemungkinan bahwa dia kena fasciitis necroticans. Kalau kemungkinan itu kita sudah ambil, lalu kita lihat, oh ini dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, lalu 1 hari itu cepat sekali itunya, perkembangan infeksinya. Dan lebih baik indubio pro kirurgi. Ya. Indubio pro fasciitis necroticans. Jadi di dalam satu, kalau ada pikiran ini ya atau ini enggak, lebih baik radikal debridement dan antibiotika sudah sudah saya ini. Saya kira ya, itu mau diteruskan atrose Tabita? Boleh dok, mungkin 3 menit boleh ya dok? Untuk atrose ya? Atau 3 menit untuk pertanyaan? Untuk atrosenya. Atrose, ya. Dan saya harus cepat. Atrose di ini yang saya hari ini mau tangani itu hanya atrose akibat kelalaian kita, satu luka di daerah karpal, biasanya ligamen atau bone tidak ketahuan, dan perkembangannya 5-10 tahun kemudian hasilnya ini. Misalnya satu yang disebut Schleck atrosis, sayangnya tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dan saya bahwa Jerman pun tidak, kita sebutnya juga Schleck atrosis di Jerman. Jadi itu satu singkatan dari scapholunate advanced collapse. Jadi artinya ini kalau kalian lihat ini jarak antara scaphoid sama lunatum itu lebih lebar kan daripada normal. Ini normal ini ya, antara lunatum sama triquetrum. Nah, itu
itu jaraknya memang segitu. Nah, ini jaraknya jauh. Jadi ini pasien ini pernah mengalami ligamen rupture antara SL dan tidak ketahuan, dan mungkin 10 tahun kemudian dia baru ke dokter bilang, ini tangan saya sakit, kalau kita X-ray kita lihat ini. Itu namanya SLAC atrosis. Jadi atrosis yang disebabkan oleh ligamen rupture, dan ini ligamen ini penting sekali, yang paling sering rupture ya ini juga memang. Dan kita semua harus mengingat bahwa satu carpal bone, yaitu ini triquetrum ya, ini hamatum, ini capitatum, ini scaphoidium, ini triquetrum, trapezium, ini trapezoidium. Itu semua itu berfungsi seperti satu lingkaran ini. Itu lingkarannya harus tetap steady. Kalau ada satu tempat di mana lingkarannya itu putus, dia bikin problem. Kayak ini lingkarannya putus ya. Dia SL ligamennya rupture. Dan lama-lama timbul ini, karena setiap pergelangan tangan kita itu mereka kerja itu carpal bone itu ya. Jadi jangan sampai lupa bahwa kalau ada kesulitan di tangan itu jatuh dan sebagainya, harus ingat juga SL rupture. Ini sebagai contoh dari terapi dari yang tadi, SLAC atrose, itu kita bikin atrodesis. Saya kembalikan sebentar mungkin, atrodesis antara, jadi ini scaphoid dibuang, di excision, ini kita bikin atrosis atrodesis di pergelangan sini, capitatum, hamatum, triquetrum, lunatum, itu dijadiin satu dengan atrodesis itu. Jadi seluruh pergelangan di pergelangan tangan itu datangnya dengan satu blok di mereka, jadi sakitnya hilang. Dan ini juga sebagai satu problem, dia harus kita buang. Ini hasilnya. Saya belakangan senang pakai clips, karena ini clips ini cukup mudah dikerjakan. Kita dulu pakai K-wire dan atau pakai plate, semua legitim ya, semua bisa dipakai. Pokoknya kamu bisa menggunakan metode itu, boleh aja. Tapi ini very convenient, karena ini satu metal yang disebut memo metal. Memo metal itu metalnya itu bisa tahu dia ini posisi permulaannya dari pabrik itu demikian, dan kita bisa seolah-olah dipanasi. Kalau panas badan dia kembali ke posisi itu. Jadi itu dia bikin kompresi. Very convenient ini teknik ini. Ini sama juga satu korban dari hal yang tidak ketahuan, karena pasien tidak ke dokter atau dokter tidak melihat ini apa, scaphoid fracture yang di sini. Dan ini juga 10, 15, 20 tahun kemudian dia sakit sekali, karena setiap gerakan di wrist itu, di pergelangan tangan sakit, karena kalau kita X-ray ada lihat ini. Ini atrose, ini scaphoid yang tidak jadi pseudoatrosis, dan itu bisa menyebabkan SNAC atrose, atrosis. SN itu dari scaphoid non-union advanced collapse. Jadi non-union artinya kan pseudoatrose, tulang yang tidak sembuh, dan itu kalau tidak sembuh di scaphoid, wah payah ya. Lama-lama menyebabkan atrosis. On terapi akhir itu sama. Kita juga kalau dalam yang sudah lanjut begini, kita juga membuat atrodesis antara capitatum, hamatum, triquetrum, sama lunatum. Ini dibuang juga. Jadi apa SLAC atau SNAC terapi akhirnya, N produknya sama kalau stadiumnya sudah begini lanjut. Tentu ada teknik-teknik lain sekarang di mana kita bisa bikin rekonstruksi dari scaphoid, tapi itu tema yang sangat mendalam. Kita pakai bone graft ya, dari knee joint, bone and knorpel. Knorpel itu, sorry, apa itu knorpel ya?
tulang rawan. Itu dipindah ke sini, tapi itu tema lain. Bagi yang dokter ahli yang berminat, saya bisa memberi tambahan juga. Oke, saya kira ini sudah, ini terapi sama ya, saya bilang kita bikin mid arthrodesis four joint corner. Nah, yang STT arthrosa kita tinggalkan aja dulu. Ini STT arthrosa. Ya. Ya, Dr. Tabita silakan. Terima kasih untuk sesi ketiga. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta. Dipersilakan. Mungkin mau sharing atau ada yang mau tanyakan, silakan. Mungkin saya mau menanyakan ya dok. Ya silakan Tabita. Untuk kasus infeksi ini kan memang kita melakukan surgical yang radikal debridement itu kan kita harus lihat juga kondisinya yang benar-benar memerlukan radikal. Ya. Karena kami ingat kalau misalnya kita melakukan itu secara radikal, kita kan harus mengembalikan lagi untuk secara anatomis dan lain-lain kan harus utuh. Nah, ya, fungsinya nanti maksud kamu Tabita ya, supaya ya fungsinya berjalan kembali. Iya. Apalagi ya tangan kan kecil semua organnya. Dan ya untuk kira-kira kalau untuk infeksi ini kapan kita perlu melakukan yang benar-benar perlu melakukan surgical radical debridement itu, dok? Mungkin tadi tidak jelas yang saya terangkan. Radical debridement yang saya kasih lihat contoh-contohnya itu hanya kalau kita tahu, kalau kita merasa dan sebagian besar yakin itu fasciitis necroticans, ya. Dan saya mungkin kurang memberi contoh. Fasciitis necroticans itu tidak banyak, mungkin 5% dari seluruh infeksi di tangan. Jadi sebagian besar infeksi di tangan kita tidak perlu bikin radikal debridement begitu. Jadi cukup lokal ya. Tapi lokal pun itu ini yang problem dalam di hand surgery. Infeksi itu satu problem yang susah. Kalau di saya ada di kita ada devisa setiap flegmona hand, panaritium, saat ini cuma infeksi di daerah ujung jari, itu pun harus koasnya yang dinas malam, dia harus menunjukkan kepada konsultan. Ya, kalau di sini obat ya, di sana konsultan ya, betul ya, Tabita ya. Di klinik dok. Sorry. Kalau obat itu di sini chief di klinik dok. Ah, chief the clinic, oke. Good, dan harus dipanggil chief the clinic dan ditunjukkan apa ini perlu direvisi atau tidak. Jadi kalau mau revisi, ya harus juga radikal, walaupun cuma lokal, tapi lokal radikal, ya. Itu satu problem infeksi ini satu problem yang besar, saya akui. Dan makanya pertanyaannya baik sekali, tapi saya kira ini pengalaman yang pegang kunci. Jadi pengalaman dokter, pengalaman bagaimana menangani infeksi. Jadi infeksi itu saya mau hanya ingin mengatakan message saya, jangan dilalaikan. Ah itu cuma sedikit, kasih antibiotika itu jangan, ya. Jadi lebih baik konsultasi sama dokter yang sudah ada pengalaman di bidang ini, karena infeksi itu bisa betul-betul menyebabkan hal yang tidak baik untuk pasien, fungsinya hilang. Ya. Sudah terjawab? Iya dok, terima kasih. Ya, oke. Okay. Mungkin saya kira, apakah ya ada pertanyaan yang lain? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Saya mau tanya lagi boleh? Oh silakan. Ya. Saya tidak tahu namanya apa di Jerman, tapi di mungkin di tangan jarang, Dr. Phillips. Di kaki yang paling sering. Menggunting kuku terlalu dalam. Sehingga di kuku itu terjadi embedded nail. Nailnya masuk. Jadi agak lari sedikit ya. Tadi di tangan ini ke kaki ya. Ya. Tapi bisa terjadi kalau kita potong kukunya terlalu dalam, ya embedded nail.
Kalau di bahasa Latinnya unguis incarnatus. Ya, unguis incarnatus itu, ya. Maaf Herman, itu bukan facitis necroticans. Ya. Penyebabnya bukan beta hemolysian the streptococcus. Jadi dia tidak menjalar begitu cepat seperti yang saya bilang. Dan dalam waktu 1-2 hari sudah kena flegmona seluruh kaki. Tentu flegmona facitis itu bisa di kaki, bisa di extremity yang bawah, tapi pengalaman saya facitis necroticans itu hampir seluruhnya di tangan atau tentu di daerah perineum, ya. Ingat aja periproctitis abscess, Fournier's gangrene. Ingat kalau itu facitis necroticans itu sebetulnya, ya. Jadi saya kira itu harus dibedakan, saya kira. Terjawab, Herman? Iya, ya, terjawab. Cuman saya kan hematologis. Saya lagi berpikir, saya selalu mengajarkan kepada anak didik saya, itu semua sampai teknologis, medical teknologis juga, apabila ngutak-ngutik jari tangan, ini tidak akan terjadi seperti necrotizing fasciitis itu yang seperti diceritakan. Apakah berlaku enggak? Bahwa kalau tiga jari yang di tengah, telunjuk, jari middle finger, dan ini anulus ini, jari manis, kan ada vaginanya. Dia kalau infeksi akan terbatasi, tidak sampai terus melewati daerah pergelangan tangan, wrist joint. Ya. Apakah berlaku nggak di zaman perang, dilihat di Amerika, mungkin tercucuknya di situ, tidak akan sampai melewati wrist, karena ada vagina dari tendon yang membatasi hanya sampai di daerah palmar. Ya, saya mengerti maksud kamu. Di, maksudnya ya. Ya, saya mengerti. Ya, maksudnya Prof. Herman itu, tiga jari ini itu, vagina fibrosanya ini begini. Dan ini, yang kelingking sama jempol itu V, ya, V atau V bentuknya. Jadi kalau diinfeksi di sini-sini atau sini, maksud pertanyaan demikian, dia kan nggak bisa menjalar. Tapi kenapa facitis necroticans tetap menjalar? Karena facitis necroticans itu tidak dalam menjalarnya. Dia tidak sampai vagina, tidak sampai vagina untuk tendo itu. Dia di cukup di sub tissue dari ini, dari setelah subkutan. Subkutan dia bisa jalan ke atas. Itu yang menyebabkan facitis necroticans itu begitu begitu cepat juga tumbuhnya. Dia tidak terbatas sama vaginanya. Oke. Kalau begitu ya. Di waktu peperangan, kadang-kadang ya. Orang mencucuk darahnya untuk mentes blood groupingnya itu tidak lagi pakai alkohol. Dia langsung cucuk aja buru-buru. Mungkin juga nah, karena itu. Terjadi ya. Itu. Iya. Kita harap tidak ada, kita tidak mengalami itu semua. Oke. Terima kasih. Ya, saya harap. Ya. Ini ya. Oke. Terima kasih Prof. Herman atas pertanyaannya. Dan berikutnya mungkin saya lihat ada raise hand dari Dr. Franklin. Silakan dok. Bisa di unmute. Selamat malam dokter. Nih, tapi gambarnya dia nggak ada gambarnya. No, kamu pencet. No. Ini dokter yang nanyanya itu saya bisa lihat tadi, sekarang nggak bisa. Oke, sorry saya nggak bisa lihat ininya kamu wajah. Ini lagi kita lagi coba. Sorry, maaf. Karena itu sih. Ya, oke. Okay. Tambah. Ya, ya. Tambah repot. Ya. Karena ya. Mereka tekniknya sudah. Ya. Pertanyaannya apa, sorry? Oh ya, selamat malam dokter. Saya selamat mau tanya, malam. Ya, ada dua pertanyaan dok. Yang pertama, ya. Setelah kita lakukan surgical debris demang, itu kan sangat luas ya dok. Jadi saya lihat radikal. Itu untuk mengembalikan fungsinya, apakah perlu rehabilitasi medis mungkin? Peranan rehabilitasi medis pasca operasi? Untuk mengembalikan, untuk misalnya kan kita untuk mencegah mungkin terjadi kontraktur ya dengan posisinya dia yang begitu lama. Kalau misalnya dia setelah operasi kan, pastikan kita, dia tidak begitu banyak bergerak ya dok, pasiennya. Ya, ya. Selalu bisa, baik. Kalau, ya, sorry, ya, maaf. Ya. Lakukan, itu ya. Selalu betul. Pertanyaan itu selalu betul. Fisioterapi baik kalau setelah itu. Selalu. Pasca operasi langsung satu hari setelahnya dok? Atau? Iya,
Satu hari setelahnya dia masih nggak bisa. Biasanya dia masih agak sakit. Dua hari kedua sudah bisa mulai. Ya. Oh, itu tapi satu pertanyaan yang bagus supaya semua tahu bahwa memang fisioterapi yang sepagi mungkin jalan itu harus dijalankan juga. Ya. Sebab pengalaman saya, kalau kita bikin radical debridement di fasciitis necroticans, itu dalam waktu singkat keadaan tubuhnya itu kembali normal. Jadi CRP-nya turun, somnolennya hilang, fibernya turun, itu cepat sekali. 1-2 hari kemudian dia sudah normal lagi. Ya? Ya, dok. Ya. Soalnya saya juga punya pengalaman pasien dengan kebetulan dengan komorbiditas dia dengan ada diabetes. Sorry, ini kepotong, suaranya hilang. Mungkin bisa dibantu, Marilyn? Ya, apa matikan yang terjadi? Dok. Suaranya hilang. Halo? Iya. Ya, sekarang saya dengar lagi. Ya, dok. Sekarang saya dengar. Saya punya pengalaman dengan pasien yang sama, dok, dengan luka luas di tangan. Ya. Dengan komorbiditas diabetes mellitus, dok. Jadi dengan gula darah yang tidak terkontrol juga. Cuma ya, memang masalahnya ya. Setelah saya lakukan operasi, memang permasalahannya salah satunya juga dia sulit menggerakkan ini, dok. Apa namanya? Fungsinya kembali. Gerakan. Ya. 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 Baik, dok, itu pertanyaan kedua itu, saya. Dok. Sorry. Pertanyaan kedua saya. Kan artrodesis itu dilakukan pada kasus-kasus artrosis ya, dok, ya. Ya, terutama, dok, ya. Itu apakah ada alternatif lain, dok, selain tindakan operatif untuk kasus-kasus artrosis seperti itu, dok? Selain kita melakukan selain dokter melakukan artrodesis. Ya. Ya, makasih, dok. Artrodesis pertanyaan yang sangat baik. Artrodesis itu jalan terakhir. Ya. Sebelumnya banyak step-step yang kita bisa kerjakan. Cuma saya nggak bisa semua diterangkan hari ini. Step-stepnya antara lain, kita reconstruct problemnya sendiri. Misalnya scaphoid non-union, jadi pseudoartrosis dari scaphoid. Itu kita mencoba menangani pseudoartrosisnya. Kita coba menyembuhkan pseudoartrosisnya. Dan kalau kita berhasil, ya itunya atrosisnya bisa ditekan, nggak bisa maju lagi dia ya stadiumnya. Banyak step-step lain lagi, misalnya cuma hanya ini aja dengan denervation operation. Jadi kita potong nerve-nerve yang sakit, nerve yang bikin perasaan sakit hilang, itu kita potong. Ya, ada 10 nerve yang kita bisa potong. Itu namanya denervasi OP. Dan banyak orang juga bilang, ya setelah itu saya bisa hidup 5-6 tahun tanpa problem, tapi sekarang mulai lagi. Nah, kalau dia datang lagi, mulai lagi, itu step, as I told you, itu step terakhir itu sebetulnya. Ya, artrodesis selalu step terakhir dalam hal ini ya. Bukan di rheumat kirurgi. Rheumat kirurgi itu lain lagi. Ya. Ya. Sudah terjawab? Ya, sudah, dok. Terima jadi mencoba untuk rekonstruksi problemnya. Kalau seperti saya bilang, scaphoid non-union atau pseudoartrosis dan pseudoartrosisnya ditangani supaya semoga dia bisa berhasil gitu. Bisa join lagi gitu, dua tulang yang pseudoartrosis itu. Oke? Okay? Oke, dok. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Dr. Franklin. Dan mungkin untuk pertanyaan terakhir sesi ini, silakan Laurentius Raka di-unmute. Ya, terima kasih atas kesempatannya, dokter. Ya. Selamat malam, Dr. Philip. Selamat malam. Ya, saya Raka, dokter dari semester 3. Ya. Saya izin bertanya, dokter, pada kasus dari fasciitis necroticans itu, bagaimana cara kita mengetahui sampai mana daerah nekrosis yang harus dilakukan? Dokter. Waktu operasinya ya. Maksudnya waktu kita operasi itu sampai mana kita berhenti. Betul. Ya, pertanyaan itu, dokter. Ya. Itu dari ini intraoperatif ininya situsnya. Kalau kita lihat oh sudah habis nekrosisnya tidak ada lagi ya kita berhenti. Jadi dalam bahasa Jerman saya bilang bahasa Jerman
from gesunden bis zum gesunden, dari tempat yang sehat sampai ke tempat yang sehat. Kalau sampai sehatnya sampai sampai ke arah apa shoulder, ya kamu mesti buka sampai shoulder. Jadi itu hasil dari intraoperatif ya. Kalau kita lihat, oh itu masih tetap tidak baik, oh itu masih tetap nekrosis, itu harus dilanjutkan debridement-nya. Ya, mengerti ya? Saya nggak bisa bilang sebelumnya itu pasti situ kita berhenti. Kita lihat kliniknya, tadi seperti yang saya kasih lihat yang bengkak itu seluruh tangan, itu kita pasti yakin ya, itu pasti minus at least sampai elbow. Dan kalau kita lihat di sana elbow-nya ke atas sudah baik, ya sampai elbow sudah baik, ya tidak usah dilanjutkan. Oke? Okay? Intinya dicari jaringan yang sehat ya dok ya untuk jari sehat ke sehat, ya, sampai ke yang sehat, jaringan yang sehat itu kita lihat kan, ya waktu operasi kita bisa lihat oh itu sudah sehat, diamkan saja. Tapi sisanya semua mesti dibuang ya, semua. Semua completely seperti yang saya lihat, jadi kayak preparation course di sekolah di kedokteran dulu kita ya, semua muscle mesti di yang tidak baik ya dibuang, tapi biasanya hanya fascianya aja, muscle-nya sendiri belum kena, muscle-nya sampai necrotis ya biasanya little ya, nggak ketolong. Oke, okay. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih ya. Atas jawabannya. Ya, mungkin terima kasih kembali. Kalau kita mungkin yang paling sering di sini untuk fasilitas nekrotikan itu untuk kasus koroner gangren ya dok ya, yang dari abses perianal kemudian dia meluas sampai ke skrotum, itu yang mungkin paling sering kita dapatkan. Kadang-kadang kita mengerjakan debridement sudah radikal juga, tapi karena faktor mungkin gula darah yang tidak terkontrol, terus infeksi mungkin kuman di sini juga lumayan agresif. Ya, agresif dan resisten, multi resisten antibiotik juga banyak. Ya. Jadi kadang-kadang tidak terkontrol. Jadi kadang-kadang kita perlu mungkin 2-3 kali debridement. Jadi sudah sehat pun mungkin kadang-kadang masih harus tambah gitu loh. Jadi mungkin benar harus radikal sekali. Karena kalau tidak mungkin jaringan yang setengah-setengah itu akan menjadi nekrotik di sekitarnya lagi loh. Iya, itu betul sekali, tapi Fournier's gangrene itu satu penyebab lethal yang tinggi sekali. Itu 60-70% kalau sudah lanjut stadiumnya itu meninggal pasiennya, karena kita nggak sanggup terus mengikuti nekrosisnya, ambil itu biasanya kalah kita melawan infeksi ini ya, memang itu problem ya, jadi harus sepagi mungkin ya, periproktitis abses itu penting, itu kalau ditangani ya, secepat mungkin ya. Dok. Mungkin untuk sesi ketiga kita akhiri. Enggak, ya. Tidak ada waktu ya. Tidak ada, udah. Masih keburu yang sesi 4. Wah, ada dok, masih ada dok. Masih ada waktu? Oke. Okay. Ya. Bisa kita sesi keempat untuk siaskan dari Dr. Filipus ya. Ya. Tanya Tina. Ya, oke. Okay. Ini dok, sudah bisa full screen. Fraktur. Ya. Oke. Okay. Ini saya teruskan. Belum jalan lagi. Ya. Oke. Okay. Ini fracture in carpal bereich. Carpal itu ya sini ya. Carpal bone itu tulang-tulang kecil yang di jari daerah pergelangan. Itu satu, kadang-kadang satu problem kan. Semua dari kita yang sudah membuat operasi ini tahu betapa sulitnya tulang-tulang kecil itu kita harus bikin osteosintesis. Nah ini apa usul saya? Kalau orang jatuh dengan telapak tangan biasa itu dan jatuhnya itu berat, jadi misalnya dari mountain bike atau dari skater atau dari itu biasanya suka kehilangan bukan kehilangan tapi kita tidak melihat itu bahwa itu ternyata ada fracture yang di ini, lihat sini, ini fracture di scaphoid ya, hampir nggak lihat kan, tapi kan semua tahu dari kita bahwa fracture dari scaphoid itu kadang-kadang bahkan dokter yang pengalaman pun suka nggak melihat itu, jadi kita harus kontrol lagi kan, dua minggu lagi, seminggu dua minggu lagi, atau dari permulaan sudah bikin CT scan.
Nah, ini dalam hal ini kita selalu juga begitu. Kalau kita lihat ini ada fracture, kita selalu kalau scaphoid fracture, kita selalu bikin CT scan. Karena dengan itu, kita komorbiditas yang lainnya kita bisa lihat. Misalnya ini, misalnya yang ini. Ini kalian bisa lihat ini os hamatum ini. Ya. Os hamatum itu ini palmar ya. Ini palmar ini. Jadi nevus medianus keluarnya di sini, flexor tendon keluarnya di sini semua. Ini carpal tunnel dan hamulus ossis hamati itu yang ini dia itu membatasi carpal tunnel distal. Jadi orangnya sakit juga di sini, dia bilang, oh saya habis jatuh juga sakit di sini. Nah ini kalau dengan CT scan, kita bisa lihat, dan kalau kita lihat ini, kombinasi ini, misalnya ini hamulus ossis hamati fracture, ini lain scan yang lain, dan ini ada scaphoid fracture-nya. Saya nggak kasih lihat scan dari scaphoid terlalu panjang. Ini kita sekarang ya sejak 10-15 tahun terakhir kita tidak membuat osteosintesis dengan cara approach dari palmar. Karena kalau kita approach dari palmar, kita mesti buka carpal tunnel ya untuk mencapai hamulus ossis hamati. Itu morbiditasnya tinggi. Ya, jadi dan bahayanya cukup banyak kalau tidak begitu paham daerah anatomi daerah sana. Jadi ada kemungkinan dan ini saya mau beritahu kepada kalian semua dengan minimal invasif osteosintesis kita untungnya sekarang itu ada saya kira Herbert Screw, kalian tahu ya Herbert Screw itu sangat terkenal kan Herbert Screw. Jadi satu screw saya kasih lihat ininya. Nah ini Herbert screw ini. Jadi di sini ada apa gewinde itu apa ya bahasa Indonesianya? Sorry, tabita ini apa nih? Screw itu kan ada apanya nih? Ada yang ya ya kalian ngerti maksudnya saya ya. Ini ada dua sistem. Yang satu lebih kecil, yang lebih besar, ini lebih kecil. Angle-nya, sudutnya. Jadi di sini terjadi satu kompresi. Kalau kita masukin ke exact proper skrup ini, itu terjadi kompresi di antara kedua kepala skrup. Yang sini sama kepala skrup yang sini. Mungkin sini kalau bisa lihat di kalian mungkin lebih jelas. Ini angle-nya lebih besar daripada yang ini. Ya. Oke, ini namanya cannulate Herbert screw. Jadi satu Herbert screw yang di dalamnya ada lubangnya. Itu teknik yang dari pabrik itu luar biasa sulitnya. Saya pernah lihat mereka bikinnya bagaimana. Itu sangat sulit dan kita sangat berterima kasih kepada industri bahwa mereka ada kemungkinan ini. Kenapa? Karena momen ini nggak mau jalan lagi. Ya. Maaf, karena kita ya. Ya, sorry. Waktu kurang 4 menit ya, Dok. Kurang 4 menit. Ya, oke, okay. Saya cepatkan. Ini kalau kita sebelumnya identifikasi dari hamulus ossis hamati, ini hamulus ossis hamati kalau kita proper AP X-ray di OP, di operation room, ini kita lihatnya tuh sebagai kayak semacam trapez gitu ya. Nah, itu di tengahnya itu kamu mesti masukin K-wire. Jadi ada kalau kamu proper masukinnya, ini sebelum kita masukin kita lihat kita betul nggak di situ di hamulus ossis hamati di tengahnya. Dan kalau betul nanti kalau nggak pakai ini lagi alat ini pencegah itunya, itu kita lihat dia tepat di tengah. Nah itu proper. Jadi kita sebetulnya gampang. Sebetulnya gampang. Kita tinggal masukin ini. Herbert screw-nya ini, ya bisa lihat ya, angle yang di bawah lebih besar daripada yang di atas, jadi di tengah sini ada kompresi, dan kita tinggal scrub aja dengan bantuan key wire-nya, dan kita lihat, of course, mesti kita lihat tidak boleh terlalu panjang, karena nanti itu mengganggu struktur-struktur yang penting di daerah sana.
Jadi ini kita lihat ini tepat ya selesainya dan sudah selesai gitu ya, dan kita tinggal bikin osteosintese dengan cara sama, tapi tidak perlu sebenarnya kita tidak terlalu banyak teknik yang di, untuk scaffold lebih standar. Dan ini kalian bisa lihat ya tepat sekali di hamulus osis hamati ya. Ini hamulus, ini ujungnya hamulus osis hamati, dan kita lihat di seluruh X-ray yang kontrol tidak ada yang melebihi, jadi itu tidak mengganggu. Ini hebat screw yang untuk scaphoid. Kalau kamu berhasil ini, orangnya senang sekali mereka karena itunya minimal invasif sekali masuknya, jadi mereka sebetulnya tidak lama bisa fungsinya bisa kembali dengan cepat. Jadi saya kira habis ya, habis waktu Tabita ya, betul. Satu menit lagi boleh dok. Sebetulnya kalau satu menit lagi saya lebih baik ke arah ini wrist fracture. Ini saya mau kasih lihat aja ini secara cepat. Itu ini stable angel stable plate. Itu ini satu luar biasa penemuan. Jadi screw-nya itu stabil ya di plate-nya. Jadi yang sebetulnya fixator internal. Nah, ini saya tadi yang bilang itu SL ligamen itu penting. Kalau di dalam hal ini fracture yang itu begitu hebatnya sampai SL band, SL ligamennya juga rupture. Jadi kita rekonstruksinya dengan semoga dia bisa dengan sendirinya kembali recover, tapi dalam hal ini kita pakai open reduction-nya. Jadi ini kita bikin arthrodesis antara scaphoid sama hamatum, on scaphoid sama lunatum supaya stabil. Ini kita tinggalkan kira-kira 10 minggu ya, supaya ada kemungkinan 10-12 minggu ada kemungkinan dia recover ini ligamennya ya. Oke, okay. Habis ya waktu ya. Iya dok. Ini hasilnya sebentar saya kasih lihat. Ini setelah jadi di sini kita pakai tambahan jahitan, tapi tidak perlu kalau fresh. Ini satu tes, kita tes apakah stabil. Kalau ini tidak stabil ligamen, dia melebar ini. Ini dengan stress teknik ya. Stress itu gampang, kita pegang tenis ball yang untuk fisioterapi itu yang lembut itu, pasien harus dua-duanya di ini, dan kita bikin X-ray AP yang begini, dan kalau SL ligamennya tidak stabil, dan ini scaphoid sama lunate itu ausnanda, jadi berpisah gitu ya, ini tebal, seperti yang saya kasih lihat contoh di SLAC atrose itu. Oke. Okay. Saya kira saya harus berhenti ya, Tabita. Ya. Terima kasih. Ini kita ketinggalan waktu pertama ya, sorry ya, itu salah kita di sini teknik. Mungkin cukup ya dok ya untuk materi sesi keempat. Ya. Kita buka sesi diskusi tanya jawab. Mungkin ada siapa yang mau bertanya, dipersilahkan untuk sesi keempat ini. Saya boleh tanya lagi sama dokter ya. Boleh prof. Okay. Silakan prof. Nah, begini. Ini kan masalahnya memasang screw, Herbert screw, segala macam. Apabila density daripada bone itu masih bagus, ada beberapa penyakit seperti rheumatoid arthritis, pasiennya sendiri karena penyakit itu maupun karena terapinya menggunakan steroid, dia jadi osteoporosis. Tentu ini akan sulit. Saya hanya ingin mungkin agak sedikit keluar pertanyaan saya. Seberapa sulitnya dan success rate dan pengalaman Dr. Phillips menangani rheumatoid hands, misalnya kan banyak deformitinya, ada swan neck, ada boutonniere, apakah success rate-nya cukup tinggi di sana? Mungkin sebagai gambaran, rheumatoid hand di Jerman, di Europe, sama di Indonesia agak lain. Di sini lebih mild, tidak tahu sebab apa, tidak sehebat di daerah yang dingin, yang bengkoknya itu deformitasnya sangat besar. Tetapi tetap akan sekali-sekali kita lihat sampai boutonniere, sampai swan neck, apakah itu masih bisa diperbaiki? Apalagi osteoporotik rata-rata bone-nya.
Pertanyaan ini very complicated, but pertanyaan yang baik. Saya coba menjawab. Satu, pertama, kita kalau operasi rheuma patient yang sudah kamu sebutkan deformité petunier atau swamp neck, itu sebetulnya tidak bisa lagi. Kita harus bikin arthrodesis. Ya, di sendi-sendi di mana sehingga fungsinya kembali. Atau seperti dulu, kita pakai Swanson prothesis. Ya, diganti dengan Swanson prothesis. Tapi, Herman, ini sekarang, seperti yang kamu bilang, problemnya di saya mesti menerangkannya demikian. 20 tahun yang lalu, saya banyak sekali pasien rheuma hand yang kita pakai Swanson prothesis atau bikin rekonstruksi ini, rekonstruksi itu atau arthrodesis. Belakangan jarang sekali, dan saya tanya sama rheumatolog kongres, kalau waktu saya di kongres, saya tanya, kenapa sedikit sekali apa orang nggak percaya lagi sama saya kan hasil operasi jelek, atau ternyata mengapa jadi berubah, karena terapi dasar, basic terapi dari rheumatoid arthritis itu sangat berubah dan sangat berhasil. Jadi orang-orang dari internal seperti yang kamu dari rheumatologi dan sebagainya sudah berhasil menangani rheuma penyakit ini dengan terutama sekarang of course metotrexat subkutan, ya, terapi dan biologika, ya. Jadi moderna imun terapi basic of DNA dan sebagainya, dan itu menyebabkan hilang komplikasi yang dulu kita selalu lihat sebagai hand surgeon itu hampir tidak ada lagi. Jadi itu satu problem yang baik, internis dan rheumatologi menanganinya demikian baik sekarang sehingga pasien-pasien ini tidak mencapai stadium terakhir, ya, yang ulna deviasi yang tidak bisa fungsinya tidak ada lagi, itu kita dulu harus operasi, nggak ada jalan lain. Dan operasinya sering arthrodesis supaya dia bisa fungsinya bisa kembali lagi. Sudah terjawab, Herman? Sudah terjawab. Ya. Cuman sesekali akan timbul yang irreversible, yang tidak bisa ditangani baik itu dengan target therapy, mau dengan monoclonal antibody, mau dengan methotrexate. Nah, yang seperti begitu, itulah yang membuat kepala kita headache. Artinya, mau tidak mau, mau diapakan orang ini kan susah sekali. Makan saja susah sendiri. Ya, demikian. Ya, oke. Kalau itu memang secara perlahan-lahan terjadi evolusi, orang yang itu yang masih moderate akan kembali jadi mild. Tapi yang sudah severe sekali, sudah susah. Ya. Yang apalagi severe, sudah sporotik sudah susah. Ya. Yang severe, sebetulnya arthrodesis satu terapi yang termasuk paling manjur dah kalau udah severe itu. Jadi di joinnya dibikin satu supaya dia bisa fungsinya bisa ada lagi. Yang penting kan bisa pegang garpu, sendok, bisa buka pintu, bisa ganti pakaian, ya, dan sebagainya. Oke? Okay? Ya. Ya, terima kasih banyak moderator, terima kasih juga Philips. Terima kasih Prof. Mungkin ada yang resnya dari ya. Mungkin terakhir ya Dok, saya mungkin boleh bertanya, sebenarnya fungsi dari scapholunar ligament itu apa ya Dok? Ya, fungsinya ya penting sekali karena dia menahan. Saya kira saya harus kembali lagi ke ini, kembali lagi ke sini. Oke, sebentar ya. Dia menahan atau menjaga kestabilan dari scaphoid sama lunate. Jadi dari scaphoid sama lunatum. Ya. Jadi ini. Ya, sorry, sebentar. Kita mesti laser pointernya diaktif lagi. Ya. Jadi dia menahan. Oh, sorry, mana dia? Nggak ada. Ah, ya. Dia menjaga kestabilisasi di joint yang ini, yang sangat penting joint ini. Ini yang paling sering rupture nih ya joint ini antara scaphoid sama lunatum. Jadi orang kalau jatuh jangan lupa juga lihat apa ini joint-nya ini
pergelangan ini apa sama lebarnya dengan sebelahnya antara lunatum dan triquetrum atau antara capitatum sama hamatum. Ini normal ini ya, begini. Nah, ini juga normal sekarang. Ini tes. Kita bikin sengaja, bikin stress test yang terangkan itu. Jadi tangan pegang ball, yang bola yang dari fisioterapi itu, yang kuning biasanya, itu kan bisa ditekan gini. Lalu kita bikin AP, X-ray, dan kita bisa, kalau X-ray asistennya sudah sering bikin, dia pengalaman, dia tahu sekali gimana ini. Jadi ini kita mesti... AP juga ya, AP anterior posterior X-ray-nya sudah tepat di sini. Seperti ini kita bisa lihat, oh dia tidak melebar, walaupun ada stres ya. Dan fungsinya itu yang tadi saya bilang di carpus itu, di carpal bone itu, ini itu harus sebagai satu lingkaran ini. Ya, yang saya tunjukkan ini harus satu lingkaran yang stabil. Kalau di lingkaran ini satu di sini putus, pecah, itu sangat unstable buat carpus, dan itu menyebabkan atrose, menyebabkan sakit nantinya. Makanya SL ligament rupture itu penting sekali. Kalau jangan sampai kita tidak lihat ya. Itu sebetulnya terapinya cukup mudah, apalagi kalau masih segar sekali baru kejadian, kamu tinggal bikin arthrodesis perkutan, jadi tidak usah dibuka antara ini yang tadi saya pernah kasih ya, ini jadi antara scaphoid sama capitatum sama scaphoid sama lunatum, dan ditinggalkan kira-kira 10-12 minggu ya, supaya ada kesempatan ligamennya itu bisa bikin satu scar yang stabil ya. Satu scar itu, semua ligamen yang rupture itu kalau sudah kembali sehat itu selalu ada scar-nya kan, itu bukan ligamen yang dulu persis kayak alam beri, tapi dia ada scar, ada scar-nya itu, tapi begitu stabilnya sampai dia bisa menggantikan ligamen itu ya. Sudah terjawab? Sudah dok ya, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Mungkin karena keterbatasan waktu, ya. Mungkin kita cuma terima kasih ya dok atas pemaparan materi pada hari ini yang sangat menarik, informatif, dan sangat jelas ya dok. Ya, saya harap betul-betul ke arah sana bisa diterima, auditoriumnya juga bisa mengerti sedikit. Karena saya agak nervous permulaannya karena tekniknya itu gagal itu permulaannya, jadi saya mau kerja ngejar waktu gitu ya, tapi itu moga-moga tetap sampai kesananya juga tetap ada message yang sampai, begitu maksud saya. Mungkin ada take home message dok untuk sedikit take home message untuk kita semua di sini yang pesan-pesan mungkin dari dokter, mungkin tips untuk mengenai cedera tangan ini. Message-nya sebetulnya hanya satu. Kita semua di seluruh dunia itu keterampilan itu sama. Tidak ada orang lebih terampil dari yang lain. Tapi kita mesti menggunakan pengalaman dari orang yang lebih banyak pengalaman. Kita belajar dari mereka. Dan keterampilan itu hanya bisa dicapai dengan kerja. Dengan ya, jadi tidak ada dokter di Eropa lebih jago dari dokter di Asia atau terbalik, itu tidak. Mungkin satu anekdot ini, kebetulan pertanyaannya kerasnya. Tahun 81 itu saya pindah ke klinikum Solingen. Solingen itu satu kota di mana banyak pabrik peso, mungkin kalian tahu ya di sana ya, pabrik peso di Solingen itu kan terkenal, made in Solingen ya. Itu dari dulu sudah pisau itu sama cutlery itu terkenal sekali. Dan chef saya, dia tuh orang dari Austria. Dia tuh bilang setelah 2-3 minggu saya kerja di sana, dia bilang ke saya, kamu ini orang Asia, jadi keterampilan kamu di bidang microsurgery harus dipakai. Saya bilang, saya nggak pernah bikin microsurgery. Ya, tapi kamu ada passion. Belajar microsurgery, kamu bangun hand surgery. Karena yang saya bilang, microsurgery itu satu bagian yang penting untuk rekonstruksi dari tangan. Jadi kamu nggak bisa kan kalau ada tangan terluka berat,
kamu sambung tulang, sambung ini tendon, tapi mikro micro surgery dari nerve sama dari pembuluh tidak bisa kerjakan. Itu sulit. Jadi kita sebetulnya harus bisa, dan usul saya untuk latihan micro surgical technique itu bukan ajaib. Itu kamu cuma mesti latihan, dan tidak untungnya zaman kita ini sekarang kita enggak usah pakai animal labor lagi. Itu pengalaman saya. Saya dulu mesti perang itu. Karena di sini guideline-nya semua yang bikin hand surgery mesti micro chirurgical micro surgical technique harus belajar, dan itu memang dari dulu memang begitu dan memang betul, tapi dia harus belajar di animal labor. Nah, itu yang sulit ya. Akhirnya saya itu sebetulnya silicone tube itu ya kalau mau dibilang begitu ya penemuan yang dari emergency situasi. Saya nggak punya animal labor, tapi saya disuruh tetap membangun hand surgery. Jadi itu pesan saya. Tidak ada manusia yang ada pepatah Jerman, ein Meister fällt nicht vom Himmel. Jadi artinya seorang jago, seorang maestro, itu tidak dengan sendirinya berangkat, tapi dengan latihan, dengan kesabaran, on belajar dari yang sudah bisa. Oke, okay, itu aja buat message-nya saya. Baik, terima kasih Dr. Filipus. Baiklah, maka sampailah kita di penghujung acara dari Guest Lecture Series pada hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Dr. Filipus sebagai narasumber pada hari ini, dan para peserta atas partisipasinya yang sangat baik pada hari ini. Dan semoga kita bisa dipertemukan kembali di acara guest lecture yang selanjutnya. Mungkin kalau ini, boleh. Ya, sorry. Mau tunjuk satu, dua slide yang terakhir. Ini saya kira penting sebagai message terakhir saya. Ya, dok. Sebentar ya. Setengah menit. Nanti. Sebentar. Harus ada yang hijaunya ini kalau tidak. Oke. Ini kita tidak bikin sayangnya, tapi saya mau tunjukkan message ini. Sorry, terakhir, Bang. Ya, ini satu pepatah yang sangat penting. A thousand mile journey, we began with the first steps. Betul kan? Walaupun kita panjang sekali jalannya, masih ke depannya banyak rekan-rekan sejawat muda yang masih banyak panjang sekali ke depannya, tapi tetap kita perlu langkah pertama, gitu? Betul kan? Jadi ini juga satu message yang saya ingin keluarkan. Dan yang terakhir tentu terima kasih untuk semua. Matur nuwun. Ya. Ya, terima kasih banyak dokter atas ilmunya yang luar biasa buat kami semua pada hari ini, dan pengalamannya juga memang benar harus belajar dari pengalaman. Dan maka kali ini kita akhiri untuk hari ini. Semoga ada yang selanjutnya ya dok. Mungkin Prof. Paul bisa melanjutkan di seri yang berikutnya. Dan saya selaku moderator pada hari ini mohon pamit. Dan mohon maaf bila ada kesalahan atau yang kurang berkenan untuk para peserta semuanya. Dan untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Dr. Marlin selaku host pada untuk acara pada hari ini. Silakan Dr. Marlin. Baik, terima kasih Dr. Tabita, terima kasih Dr. Matt Filipus Setiadi atas update ilmu yang sangat bermanfaat mengenai traumatic hand injuries and arthrosis sore hingga malam hari ini. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber oleh dekan. Kepada tim IT, mohon bantuannya untuk Dr. Matt Filipus Setiadi dan Prof. Paul share screen sertifikat serta dokumentasinya. Ah.
Bisa dengar suara saya, Dr. Philips? Ya, bisa. Bisa, Paul. Ya. Kita bicara nanti bahasa Jerman sedikit ya. Pertama-tama saya atas nama dekan, ini terjemahannya, ucapan terima kasih pada Anda karena kuliah ini sangat interesan, menarik sekali, terutama untuk mahasiswa kedokteran kami. Dan juga pada mereka selain ada di Widya Mandala Universitas, juga ada di Fakultas Kedokteran yang lain yang ikut di sini. Jadi begitu atraktif sekali dan bersemangat juga para pendengar, sehingga kuliah ini sangat-sangat bermutu gitu. Sekali lagi terima kasih ya. Davin Deutsch Sprache. Sehr gerne. Gerne ya. Ihre Vorlesung ist sehr gut und sehr interessant. Unsere medical studenten sehr gerne über den Erfahrungen Handchirurgie und Mikrochirurgie. Deine Erfahrung ist sehr gut für uns. So noch einmal vielen Dank und also auch Kiki. Kiki kann helfen uns und ich hoffe, wir können dann hoffentlich mehr herzlichen Dank und wünsche Ihnen Gesundheit und Glück. Nah, ini kami mengharapkan, kami mendoakan Anda sehat dan apa ini juga berbahagia begitu ya. Gitu ya. Oke, dokter, ini adalah sertifikat dari kami sebagai tanda terima kasih atas kuliah malam hari ini di Surabaya, sudah malam ini. Dan sekali lagi, noch einmal, vielen Dank. Danke auch, Professor Paul. Ja. Danke sehr. Ne, danke auch. Ganz, ganz gerne habe ich das, die Einladung gefolgt. Ja? Okay. Vielen Dank. Danke. Und bleib gesund. Ja, bleib gesund. Okay. Vielen Dank. Wiederhören, wiedersehen. Wiedersehen, Paul. Ja. Ya, baik. Kami berharap agar informasi yang telah kami sampaikan sore hingga malam hari ini dapat berguna bagi Bapak Ibu serta mahasiswa-mahasiswi sekalian. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Dr. Alvin. Kepada Dr. Alvin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelum kita mengakhiri kuliah tamu seri kelima pada malam hari ini, kita akan tutup bersama ke dalam doa. Doa akan saya pimpin secara kristiani. Para hadirin yang kami hormati dapat menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kuliah tamu seri kelima ini bersama dengan Dr. Matt Philippus jadi dapat berjalan dengan lancar. Kiranya kami berharap ilmu yang sudah kami peroleh pada sore hingga malam hari ini dan kami terima dari hasil kuliah ini bisa bermanfaat terutama bagi kami nanti sebagai dokter ke depan. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan bagi Dr. Matt Philippus Setiadi. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing langkah beliau untuk bisa selalu menebar ilmu dan kebahagiaan bagi kami juga, calon-calon dokter. Kami juga berdoa bagi aktivitas kami yang akan kami lanjutkan selanjutnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati serta menyertai serta melindungi kami dalam aktivitas yang akan kami laksanakan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Dr. Alvin. Selanjutnya, acara kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada seluruh hadirin, dimohon menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah di-share di kolom chat.
Bikin foto. Memang. Mohon arahan dari tim IT kalau sudah mau ambil tag fotonya. Saya hitung ya, Prof. 1, 2, 3. Untuk yang kedua, 1, 2, 3. Sudah, dokter. Noch einmal, vielen Dank. Das ist für eine Dokumentation für unsere Medical Fakultät. Widya Mandala, Surabaya, Katolische Universität. Vielen Dank, Kiki. Vielen Dank, Philips. Peter. Bisa nih. Selesai. Sudah nggak apa-apa. Bilang. Ya tungguin lah, biarin. Baik, saya mewakili panitia memohon maaf jika ada ucapan kami yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara sore hingga malam hari ini. Saya mengingatkan kepada hadirin untuk dapat mengisi absensi melalui link yang tertera pada kolom chat Zoom yang sudah di-share oleh tim IT. Kamu pamit dulu, kamu meninggalkan. Karena saya selaku pembawa acara sampai jumpa pada kuliah tamu berikutnya di seri ke-6. Selamat malam dan salam Widya Mandala. Selamat malam, saya juga. Duh. Apa mau?